Baik, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada acara ini. Eh, uh, dari Sabang sampai Merauke, silakan untuk ditunggu sebentar. Beberapa menit ke depan kita akan mulai acara ini. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, untuk link ataupun juga dengan publikasi, mohon bisa di-share di teman-teman di yang lain untuk kita bisa berbagi bersama. Mas Rian, sudah siap? Mas seriat, Di-unmute, Mas. Halo Mas Armaji, masih di-unmute? Ya Pak, Oke. ini Mas Rian sudah saya beritahu baru turun dari sholat maghrib, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Mas Endar sudah join belum? Mas Endar sepertinya belum, Bapak. Mbak Putri? Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri belum? Bu Novrita, ya, monitor untuk untuk cek ini bu, cek WA. Ya, sudah tadi lihat mas. Ya. Mas Hermaci, ini ke Jepara ya? Iya Pak, ini kita oh. ke Jepara. Iya kunjungan tahunan dari AGSI Jawa Timur. Sekarang dari ya, di sekarang posisi? Sekarang ma posisi masih di anu Pak di rumah. Oh, jeparannya ke ke Jeparanya kapan? Jeparanya minggu depan Pak hari Sabtu oh. tanggal 20. Kirain minggu ini. dua 20 Pak. Ya kunjungan tahunan kemarin kita sudah mulai ke Jogja. Sebenarnya juga pengen ke Jogja lagi. <laughs> <laughs> ya. Iyalah uh, Bali sama kita. Jogja itu nyangen nih. Iya betul. Dan nanti kita akan berkeliling Pak. Jadi dari satu provinsi. Jadi tiap tahun nanti kita akan berkeliling ke lintas provinsi untuk memperkaya daripada keilmuan para guru sejarah yang ada di Jawa Timur. Dan kepada beliau-beliau uh, yang dari Jawa Timur, guru sejarah bisa bergabung untuk kegiatan ini setiap tahun dan bisa memanfaatkan program-program dari AGSI Provinsi Jawa Timur untuk bisa berbagi dan juga bisa mengembangkan uh, profesional kita bersama-sama untuk bisa belajar. Bu Novrita monitor untuk di WA bagaimana respon ganti. Siap Mas, itu sedang dikerjakan. Siap Ibu. Ya. Oke terima kasih. Bu untuk monitor Bu Putri belum? Iya uh, sudah dihubungin. Nah, ini sudah masuk Bu Putri Soraya Mansur. Oh ya terima kasih. Selamat malam Ibu Putri Soraya Mansur yang telah uh, bersedia hadir. dimulai saja Mas nanti Mas Rian biar menyusul sudah lima menit ya baik Bapak Ibu ini kita sudah 38 1838 kita akan mulai pertemuan kita dan bisa saya mulai ya Pak ya atau digenepin 40 Kurang dua menit, kurang satu menit. iya <laughs> Pak, kurang satu menit, Pak. <laughs> ya, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke eh, di acara kami di AGSI P Pusat. Jadi, ini adalah sebuah acara yang sangat luar biasa karena bagaimana peningkatan kapasitas keilmuan kita lewat. Sejaring yaitu organisasi profesi AGSI dan tema kali ini kita adalah temanya luar biasa bapak ibu. Jadi mohon nanti untuk eh, apa ya supaya nanti tidak gagal paham nah, ini nanti mohon bapak ibu untuk mengikuti hingga akhir karena acara ini dipandu oleh beliau-beliau yang sangat perfect di bidangnya seperti itu. 18.39, kurang beberapa uh, detik lagi untuk kita mulai. Baik, Bapak-Ibu, apakah bisa kita mulai 18.40? Nonton, Pak Lili. Baik, ya. Yeah. Baik, terima kasih Bapak-Ibu, kita akan mulai acara kita. Uh, untuk malam ini, saya akan mulai dengan saya sebagai host dan juga sekaligus moderator. tidak ada ruang tunggu, kita akan mulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya akan mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera Om mas Namo Buddhaya. Rahayu. Eh, hari ini kita eh, akan bertemu lagi ya kita bertemu dalam acara yang sangat luar biasa yaitu workshop penulisan karya tulis sejarah yang akan dipandu oleh beberapa eh, narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini ada Bapak Lili Suharmaji dari Kepala Litbang AGSI Pusat, terus kemudian ada Bu Nofrita Suryani MPD dari Jambi, sekaligus sebagai Ketua Panitia Simposium AGSI tahun 2024, dan juga ada, juga, ada Ibu Putri Soraya Mansor MA, terima kasih telah bergabung bersama kami semuanya dan hari ini kita akan memulai acara kita uh, untuk mempersingkat waktu sebagai awal dari acara kita yaitu kita akan berdoa dulu semoga acara yang kita helat uh, mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan Barokah. berdoa dipersilahkan Kedua, terima kasih. Kami berikan waktu kepada Ibu Novrita sebagai ketua panitia untuk memberikan sambutan pada acara ini. Kami persilahkan kepada beliau, Ibu Novrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi warahmatullah. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Salam salam. Baik bapak ibu semua, uh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual dalam rangka uh, workshop penulisan uh, sejarah yang terkait nanti dengan uh, simposium. Sejarah yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih. Pertama dan utama sekali, kami ucapkan kepada Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia yang sudah memberikan ruang dan fasilitas untuk kami agar kami bisa memberikan kontribusi terkait dengan pelaksanaan simposium nasional. Dan juga, saya sangat berterima kasih kembali juga dengan tim Likbang Pusat, yaitu Pak Lili. Mas Harmaji, Mas Eko yang sangat membantu kami dalam rangka mempersiapkan kegiatan simnas Dan juga saya sangat salut sekali dan juga terima kasih kepada tim Likbang Provinsi Jambi Pada saat ini dikoordinator oleh Bu Putri Soraya Mansur sudah bisa memberikan sebuah hal-hal uh, yang menarik Mengenai pedoman simposium nasional dan Bapak Ibu, ini saya mungkin bisa izin share screen bisa Mas? Ya, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada beberapa yang harus eh, kita lakukan terkait dengan apakah sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Bisa dipantau, Bu. Terlihat. Eh, ya, terlihat kita baik. E, kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruang virtual ini dari Sabang sampai Merauke. Seperti Mas Armaji bilang bahwa kegiatan ini adalah salah satu yang menjadi e, hal yang utama dalam sebuah simposium. Dan izinkan kami share screen, artinya bahwa kegiatan ini simposium nasional ini kami adakan dalam rangka sebuah terobosan baru dari semua peristiwa simnas yang sudah berlalu jadi kalau bapak ibu perhatikan di sini kegiatan simposium ini kita lihat merupakan salah satu kegiatan rutin tahunan dari asosiasi guru sejarah Indonesia yang menghimpun semua karya tulis terpilih dari berbagai macam uh, guru ya sejarah khususnya di Indonesia dan nanti akan dipresentasikan dalam sebuah forum intelektual. Nah, ini sudah terlaksana sebanyak lima kali, Pak Bu. Pelanjegaraannya berbeda-beda. Diberikan kepercayaan ada beberapa teman asosiasi guru sejarah ini selalu melahirkan tokoh-tokoh yang apa ya bisa melahirkan karya tulis di sini dan para narasumber kita ini adalah para tokoh guru yang juga penulis-penulis yang handal. gitu. Jadi latar belakangnya kita lihat sebagai sebuah organisasi profesi dan sangat layak kita harus melakukan yang namanya uh, pelaksanaan dari amanah undang-undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Di sini juga Bapak Ibu, uh, guru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 meliputi beberapa kompetensi. Nah kompetensi ini pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Dalam hal ini, kita adalah melihat kompetensi dari profesionalitas guru. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, latar belakangnya berdasarkan seleksi kami terpilih dan memiliki beberapa peninggalan bersejarah. Makanya, lahirlah latar belakang kami, kenapa kami mengangkat simposium dengan tema besar yaitu jaringan sungai ya, ya menyelusuri atau menguak jaringan sungai dan peradaban Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dan hal ini sesuai dengan keadaan Jambi yang pada saat ini juga melakukan pemugaran besar-besaran terhadap Candi Muara Jambi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, waktu dan tempat kegiatan simposium nanti itu akan ada pada tanggal 18 Oktober 2024 di Sang Ratu Hotel Jambi. Nah, kita lihat juga Kenapa sih kita melakukan yang namanya simposium atau membuat karya tulis? Tidak jauh dari apa harapan kami dari tim Likbang bahwa tujuan kita melakukan yang simposium atau workshop kita hari ini tidak lain adalah menjawab dari apa ya ke kekhawatiran teman-teman khususnya guru-guru sejarah di dalam grup-grup, Bu tolong dong kita diberikan kesempatan, tolong dong kita diberikan Uh, apa ya uh, memberikan waktu untuk kami melatih kami, memberikan edukasi bagaimana sih sebuah karya tulis yang baik makanya kami dengan tim Likbang Pusat menanggapi hal itu dan memfasilitasinya agar supaya tujuan dari sebuah simposium itu bisa kita laksanakan, yang pertama adalah memotivasi guru sejarah dan IPS untuk bisa berkreasi dan berinovasi di bidang sejarah dan kependidikan. dan ini selaras dengan Nilai-nilai guru penggerak, Bapak Ibu, jadi teman-teman yang berada di guru penggerak berinovasi itu sangat dituntut sekali, dan peranannya adalah bagaimana melahirkan hal itu di dalam ruang-ruang sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah membangun sebuah integritas, kepedulian tinggi, dan profesionalitas dalam menyajikan gagasan, dan juga kita lihat melalui sebuah karya yang ilmiah. Yang ketiga, menanam memupuk budaya meneliti. Agar tercipta literasi di kalangan guru sejarah dan guru IPS di seluruh Indonesia, dan juga untuk uh, umum, yang keempat, kita meningkatkan kompetensi guru, khususnya di bidang penelitian, supaya memperoleh hasil penelitian yang original, berkualitas, dan kompetitif dalam rangka menunjang keprofesian mereka di dalam PKB atau pengembang kompetensi berkelanjutan. Yang kelima adalah. Tujuan kami adalah memfasilitasi guru sejarah dari seluruh Indonesia untuk mempresentasikan dalam sebuah forum tingkat nasional. Makanya, ini selaras dengan visi dan misi dari AGSI Jambi, meningkatkan kompetensi profesionalitas dari guru-guru yang ada di Indonesia. Naik berikut, kita lihat Bapak Ibu, manfaat yang kita, kalau tema yang kita angkat di sini, itu tema besarnya adalah mengusung menguak jaringan sungai dan peradaban Hindu Buddha. Subtemanya, so, Bapak Ibu, ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama adalah peranan sungai sebagai jaringan peradaban di Nusantara. Nah, yang kedua adalah peninggalan-peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Yang ketiga adalah peranan aksara atau manuskrip terhadap penyebaran Hindu Buddha di Nusantara. Yang keempat itu best practice atau pengajaran materi Hindu Buddha di Nusantara. Nah, kenapa kami mengambil hal ini temanya berbincang dengan tim Likbang ternyata kita tidak semua hanya berani menulis tentang kajian-kajian ilmiah tetapi kita juga berada dalam forum sebuah pendidikan jadi best practice pengajaran itu lebih banyak mungkin kepada guru-guru muda guru-guru kita yang berada di ruang-ruang kelas bagaimana menyajikan pengajaran itu semakin menarik dan juga menjadikan sebuah inovasi. Nah mungkin itu yang Bapak Ibu, kami sebagai tuan rumah itu mengharapkan sekali dengan adanya workshop pada malam ini, kami berharap teman-teman mempunyai pandangan dan mempunyai kemampuan nanti yang bisa mendukung karya tulis Bapak Ibu dikirimkan di dalam forum-forum ilmiah khususnya pada tanggal 18 Oktober 2024 di Provinsi Jambi. Untuk itu kami berharap kegiatan malam ini bisa dimanfaatkan bisa dijadikan hal yang menarik untuk bertanya langsung kepada narasumber kita yang pada saat ini Pak Lili dan Bu Putri bisa menjawab apa yang harus dilakukan. Nah, teknis semuanya itu kami serahkan kepada tim Likbang dan juga teman-teman untuk memberikan sebuah eh, apa eh, memberikan bagaimana eh, sebuah karya tulis yang ilmiah itu dihadirkan. Jangan sampai nanti kita melihat karya tulis yang dikirim dalam bentuk sebuah PPT saja gitu. Ya. Dari artinya kita mengharapkan karya tulis itu betul-betul sebuah karya tulis yang bisa menjadi eh, apa hal yang terbaik yang kita berikan sesuai dengan aturan dan kaidah secara ilmiah. Jadi kami selaku tuan rumah dan juga Memberikan sebuah harapan bahwa akan banyak bapak ibu yang menulis dan mengirimkan karya lewat uh, simposium nasional ini, supaya gerakan menulis dan literasi bapak ibu bisa menjadi suatu acuan bahwa semua guru, sejarah, dan teman-teman yang di luar dari keguruan atau keilmuan bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap uh, tema kami dan bisa memberikan sebuah hasil penelitian terbaru terkait uh, menguak jaringan sungai dan peradaban Hindu Buddha mungkin begitu Pak Lili, dan semoga perjalanan nanti dipandu dan juga diberikan apa ya keluluasaan untuk teman-teman bisa bertanya bagaimana sih yang namanya sebuah tata tulis sebuah aturan main sebuah uh, karya tulis yang bisa di, di, di kita jadikan sebuah apa ya hal-hal uh, yang nanti akan Menjadi karya, gitu, Bapak Ibu. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih, mohon maaf, saya selaku uh, panitia dan juga ketua panitia diberikan amanah dan menjawab semua uh, pertanyaan Bapak Ibu di ruang-ruang uh, kelompok kita di grup-grup WhatsApp. Tolong dibantu kami, dan hari ini kita bisa memberikan sebuah uh, fasilitas, artinya selama ini tidak pernah kita. Memberikan ini kepada teman-teman Untuk mengirimkan karya di Simposium Nasional Pengajaran Sejarah Di Indonesia, nah hari ini Jambi bisa memberikan Fasilitasi dengan dipandu Dan dibantu oleh tim dari pusat Dan juga dari tim Lekbang Jambi, mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan, kurang lebih Saya mohon maaf Bapak Ibu Saya akhiri dengan Wabilahi hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Mas Karmaji. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Ketua Panitia yang sangat luar biasa dan tidak bisa uh, kita bayangkan betapa ketika nanti yang namanya simposium ada di Jambi itu sangat luar biasa meriah. Baik, uh, yang selanjutnya adalah kita akan memulai acara inti kita. Sambil menunggu, Mas Pres yang nanti akan masuk, dan ini hari ini, kali ini Presiden, Halo Mas Armat sih, dalam Bapak Mas Rianto sudah masuk, itu kayaknya sudah oh, masuk, sudah masuk. Oh, yo. Mohon ya, mohon maaf, Pak. Ya, baik, kedua adalah eh, sambutan Presiden AGSI, Pusat, ya, kepada beliau, eh, Bapak Sumardiansyah Perdana Kusuma, dipersilahkan. Ya terima kasih Mas Sarmaji, Bu Novi, Pak Lili, kawan-kawan panitia simposium nasional khususnya pengurus Jambi, kawan-kawan tim litbang serta Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya menyimak pemaparan dari Bu Novi, jadi tidak perlu berpikir dua kali segera mendaftar ramaikan momen besar nasional ya ini hajat tahunan saya rasa kalau Bapak Ibu hanya berkutat di ruang kelas lingkupnya masih lokal MGMP itu lokal komunitas belajar lokal bagaimana cara membangun metropolis di dalam pemikiran ya ikut kegiatan yang sifatnya lintas provinsi lintas daerah bahkan lintas negara nanti kita akan menemukan keberagaman di sana Bertukar praktik, baik berbagi cerita. Nah, jadi saya pikir momen Jambi sebagai tuan rumah itu jangan sampai dilewatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang agak sulit ketika kita dalam beberapa tahun terakhir menghadapi perubahan. Nomenklatur direktorat sejarah dibubarkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang disupport oleh kementerian hampir tidak bisa mengakomodir tiket pesawat. Dan juga hotel untuk mendatangkan banyak peserta, kecuali penyelenggaranya kementerian. Kalau ini kan penyelenggara, bukan kementerian, tapi dari komunitas, dari organisasi profesi. Jadi, ada situasi yang bersifat sistemik di luar jangkauan kita, sehingga kita belum mampu memberikan pelayanan optimal. Pernah nggak kita memberikan pelayanan optimal? Ada beberapa kali asosiasi guru sejarah membuat event tanpa biaya mendatangkan orang dari daerah pesawat kita cover penginapan kita cover salah satunya itu persamuan nasional guru sejarah di hotel Sangrila Surabaya kita mendatangkan 500 orang tapi belakangan memang ada perubahan kebijakan yang membuat kita harus beradaptasi tapi kita bisa bangga dan bisa menceritakan kepada banyak orang termasuk kepada pemerintah bahwasanya guru sejarah itu bisa membuat kegiatan tanpa tergantung siapapun artinya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Makanya Bapak Ibu suka tidak suka, kenapa sih kok aksi berani sekali menyuarakan pendapat misalkan terkait kurikulum, terkait posisi mata pelajaran sejarah, bahkan guru honor, salah satunya karena kita tidak tersandra oleh siapapun, kita tidak di-backing oleh siapapun, kita tidak hutang budi kepada siapapun. Walaupun kita juga tidak naif, ada banyak hal yang kita nggak bisa berdiri sendiri kita juga disupport dalam beberapa hal oleh GTK misalkan oleh Dirjen Kebudayaan oleh pemerintah daerah namun tadi kita tidak menggantungkan diri sehingga kita memiliki posisi tawar nah jadi ada titik kebanggaan di mana kemandirian yang kita usung itu menghadirkan prestis dalam setiap langkah gerakan kita dan memang belakangan saya berpikir sejarah itu akan bernilai, akan bermakna Bukan saat peristiwa itu terjadi, tapi setelah peristiwanya sudah lewat, apa yang mengingatkan terkait dengan sebuah peristiwa, kata kuncinya memori kenangan. Saya dan bapak ibu sekalian menjadi saksi pergerakan simposium dari mulai Jambi, kita ke Surabaya, kita ke Palembang, kita ke Makassar, Jakarta, dan besok adalah Jambi itu merupakan milestone milestone yang kita bangun di mana saksinya adalah mereka yang ikut terlibat di dalamnya baik sebagai peserta ataupun sebagai panitia. Dan memang ada satu hal yang tidak semua orang miliki apabila kita masuk di dalam sebuah event kalau dalam bahasa Belanda namanya apa ya? Jet haze ya, get haze. Jiwa zaman ada konteks di mana Suasana kebatinan akan muncul apabila kita terlibat di dalam sebuah lokasi bersama dengan subjek-subjek yang terlibat di dalamnya. Nah, disitulah kemudian ada memori, ada kesadaran jiwa yang terbangun, ya, ada chemistry. Nah, jadi itu, bapak ibu, sebetulnya kalau dibuat buku, sumber-sumbernya ada memorinya juga masih tersimpan, hanya memang seringkali untuk memulai kemudian komitmen dalam menuntaskan sebuah program itu memang masih harus kita perkuat. Sebab organisasi profesi walaupun dia disebut wajib di dalam undang-undang guru dan dosen pasal 41 sampai 44 bahkan Bapak Ibu bisa menemukan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 jabatan fungsional wajib ikut organisasi profesi pasal 50 sampai pasal 55. Guru merupakan jabatan fungsional. Nah, jadi saya pikir kewajiban di dalam nomenklatur masih belum betul-betul bisa kita Arus utamakan sampai ke level yang paling bawah. Apalagi realitasnya tidak mudah menjadi seorang aktivis organisasi profesi sebab kita terjebak oleh tupoksi kita di institusi masing-masing. Harus mengurus keluarga kita, bahkan sebagian juga memiliki kesibukan, wirausaha dan sebagainya. Dan ketika teman-teman nyaman, dalam sebuah kegiatan di belakang layar, panitia itu harus memutar otak, harus bekerja keras. Nah, tapi memang disitulah dinamika berjalan, ya, sebuah kolaborasi. Ada panitia, ada penyelenggara, ada peserta. Jadi, sebetulnya kita membutuhkan semua sebuah event yang hebat, panitia yang solid. Kalau tidak ada peserta yang ikut, kan tentu akan tidak bermakna. Sebaliknya. Kalau misalkan pesertanya membludak tapi penyelenggaranya tidak mampu memfasilitasi menyiapkan dengan baik, maka juga akan terjadi sebuah ketidakharmonisan di dalam pelaksanaan acara. Jadi memang perlu bantuan Bapak Ibu sekalian di dalam simposium. Kemudian tadi pagi, bukan pagi, Deng, tadi siang ya. Saya update flyer Pak Lili dan kawan-kawan tuh saya tulis di medsos saya di IG, di Facebook. Saya katakan begini, antara simposium Karya tulis dan lawatan sejarah itu sudah menjadi ikon dalam kegiatan kita dan berada dalam satu tarikan nafas. Jadi, sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita kembangkan dari berbagai tema yang kita usung sejak simposium pertama. Saya terbuka saja, Bapak Ibu, saya minta maaf. Memang ada beberapa hasil simposium yang masih waiting list, ya, menuju kepada proses penerbitan tapi data-datanya semua lengkap kita simpan masih terus kita cross check kelayakannya untuk bisa diterbitkan ke ISBN dan itu menjadi komitmen supaya nanti eh, hasil dari simposium-simposium sebelumnya memang akan kita bukukan ya minimal diprosidingkan tapi ada juga berita gembira yang Bapak Ibu bisa lacak di media sosial di Shopee misalkan Pak Lili itu bersama almarhum Pak Santo Mas Eko juga terlibat di dalamnya ya, Mas Eko Jarwanto. Eh Pak Wahyudi juga sekarang beliau sakit mudah-mudahan eh, beliau kuat, sabar dan sembuh. Itu berhasil menerbitkan trilogi Berpikir Sejarah ya tentang pembelajaran sejarah yang diterbitkan oleh buku Ombak. Nah, itu merupakan kompilasi dari simposium kedua di Surabaya. Nah, dan saya berharap nanti juga Jambi bisa masuk kepada ranah penerbitan tapi memang Bu Novi saya langsung saja to the point kalau yang simposium pertama di Jogja itu aksi pusat yang ngambil karena ada dinamika kemudian nanti kemungkinan Makassar juga kita sharing antara panitia Sulsel dengan aksi pusat lalu di Sumsel kemungkinan aksi pusat juga yang akan ambil Jambi mudah-mudahan eh, panitia daerahnya bisa untuk menerbitkan itu tanpa harus aksi pusat ya tapi tetap nanti, dalam satu garis koordinasi seperti itu, ya. nah, jadi nanti ada banyak referensi yang sebetulnya bisa Bapak Ibu gunakan untuk naik pangkat, misalkan untuk monumen pemikiran Bapak Ibu sekalian, dan sebagainya, dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian karya ilmiah ini memang, Pak Lili, ini jagonya ya, bukunya banyak kayak gitu, jadi saya pikir tidak salah dibimbing oleh para ahli, ya kalau saya nulisnya masih mut-mutan Bapak Ibu, ada orang itu yang menulisnya tuh dia seperti jurnalis. Bisa di segala cuaca, cepat. Kalau saya itu jujur mut-mutan gitu. Kalau misalkan pengen banget baru nulis. Kalau ada aspirasi yang menesak baru nulis. Itu pun tulisannya lebih banyak nulis di kompas, di media, di jurnal. Tulisan populer. Tapi kalau menerbitkan satu buku utuh, saya masih kalah lah sama Pak Lili, sama Mas Eko ya. Sama teman-teman yang lain, tapi memang yaitu hidup itu kita harus mengakui bahwasanya eh, tidak semua bisa kita monopoli. Selalu ada inspirasi yang kita ambil dari orang lain, kan? Seperti itu. Apalagi sekarang, litbangnya juga kolaborasi nih antara Jambi, eh, Bu Putri, ya, Bu Soraya, dengan Pak Lili. Itu, itu keren banget, kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian bisa mengirim karyanya, tidak, ter, tidak perlu terlalu banyak aturan formal. Tadi saya juga tulis di grup WA tapi kaitannya dengan pengembangan materi tapi bisa jadi sebuah pemikiran. Jadi tidak ada tulisan yang jelek sebetulnya atau tulisan yang bagus banget. Mengapa? Sebab ada perspektif subjektif. Bisa jadi misalkan bimbingan disertasi ini atau bimbingan tesis atau skripsi. Kita dikejar deadline oleh dosen targetnya tiga hari. Kita coba nulis tuh dalam tiga hari. Tapi kok rasanya nih tulisan nggak bagus. Menurut kita nggak bagus gitu loh. Sampai akhirnya kita nggak pede. Ah udahlah, nanti-nanti aja deh. Orang cuma dikasih waktu tiga hari nulis. Kayaknya nggak mungkin nih layak buat diajukan kepada dosen pembimbing, dosen penguji. Kita udah kalah sebelum berperang Bapak Ibu. Akibatnya tulisannya tidak selesai, tidak tuntas. Ya tentu kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah karya sebab dia tidak tuntas kan gitu itu satu kita melawan diri kita sendiri yang kedua ada orang dikasih waktu tiga hari dia nggak pede nulis tapi karena dosennya galak mau nggak mau hari ketiga harus dikasih itu naskah tapi sebetulnya dia tahu naskah itu dia buat dengan sangat tidak sempurna dalam pemikirannya tentu ternyata ketika dibaca dosen wah ini dia nih tulisan bagus banget. Saya setuju sama tulisannya. Oke besok kamu sidang promosi dokter. Padahal dia merasa itu nggak optimal. Tapi dalam kacamata dosennya. Wah ini anak luar biasa. Sebaliknya Bapak Ibu. Kita merasa tulisan kita tuh bagus banget. Rasanya itu tulisan bisa menguasai dunia. Kita pede datang kepada dosen pembimbing. Misalkan kepada promotor. Dibaca. Eh ternyata dibuang. Ah ini mah tulisan sampah nih kamu ini nggak bener nggak beres. Nah itu 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 gambaran kan ada perspektif di sana. Terelie itu berapa kali itu tulisannya ditolak oleh penerbit sampai akhirnya gol itu kan di Gramedia dan dia meledak. Van Gogh bikin tulisan waktu dia hidup nggak ada tuh yang menganggap tulisannya atau lukisannya bernilai Van Gogh pelukis ya. Ternyata setelah Van Gogh meninggal menjadi karya monumental menjadi bernilai dan dia menjadi salah satu pelukis terkenal di dunia. Jadi ada banyak deh tulisan-tulisan yang memang e, menarik dalam satu perspektif tertentu. Tapi yang pasti tulisan dikatakan sebuah tulisan dan karya apabila dia selesai. Jadi Bapak Ibu, tulisan yang baik itu dan tulisan yang selesai sebetulnya. Ya, yang paling penting apa? Ada narasinya, Bapak Ibu, berani mempertanggungjawabkannya secara substansi dan ada referensi Bapak Ibu. Kalau pusing nyari daftar pustaka ya cari aja di internet. Kalau nggak bisa juga, ya Bapak Ibu, ya nggak usah pakai daftar pustaka, Bapak Ibu. Nah, apalagi, mohon maaf nih, penyuntingnya juga teman-teman kita sendiri. Ya tentu ada banyak kelonggaran-kelonggaran lah. Dengan catatan tidak ada yang namanya plagiasi. Nah, kalau plagiasi memang prinsip itu diatur di dalam undang-undang ya. Tapi kalau kesalahan itu bisa dimaklumi. Dan ada giumnya jelas. Seorang ilmuwan, seorang akademisi, itu dia boleh salah, tapi dia tidak boleh berbohong. Plagiasi itu berbohong. Bapak Ibu boleh salah. Selalu ada revisi, tapi tidak ada tempat untuk kebohongan akademik. Nah, jadi itu itu juga ada gium prinsip yang juga kita bangun dan rasanya kemampuan fundamental guru itu sederhana kok, apalagi seorang guru sejarah dia bisa ngomong retorika, cerita berkisah, dia bisa menulis dan dia harus membaca, jadi membaca, menulis, bercerita. Saya rasa itu strategi Bung Karno bisa menyatukan Indonesia. Mohon maaf nih, modal ngecap iya kan? Modal tulisan, dan dia seorang pembaca yang baik, Bapak Ibu. Jadi, saya pikir itu triangulasi yang bisa kita jadikan rumus untuk menghasilkan sebuah tulisan, Bapak Ibu. Membaca, menulis, kemudian menceritakan dan sudah pasti berpikir. Jadi berpikir itu bukan dilihat dari dia profesor, doktor, master, sarjana, bukan, tapi seorang bisa dilihat berpikir atau tidak dari kualitas bacaannya, dari cara bicaranya, dari gaya penulisannya gitu loh. Nah, jadi saya rasa itu Bapak Ibu, selamat kepada teman-teman sekalian mudah-mudahan semuanya bisa berkontribusi dan untuk acara malam ini semoga Allah memberkati kita semua. Simposium berjalan lancar, Bu Novi. Pesertanya banyak yang daftar, dan nanti karya yang dihasilkan itu bisa membawa makna, dan biasanya maknanya bukan hari ini, tapi hari depan. Bayangin, Bapak Ibu, hari ini nih sulit sekali mencari buku yang bercerita tentang catatan seorang guru sejarah. Bapak Ibu, saya sampai berkeliling tukang loak, Bapak Ibu. Nah nanti di masa depan mungkin hari ini orang mandang sepele lah tulisan kita, perjuangan kita. Tapi setelah peristiwa itu berlalu orang akan sadar dan berani mengatakan ini orang-orang ini hebat di masanya. Apa yang terjadi di masa lalu merupakan sejarah pada hari depan. Kalau hari ini bukan sejarah, hari ini masih sebuah realitas. Kita harus menunggu kita menua, pensiun, lalu berharap generasi penerus kita akan mengutak-ngatik kotak Pandora masuk ke gudang-gudang tua, membuka kitab-kitab di perpustakaan, bergelut dengan arsip sampai menemukan satu potongan artikel koran. Terjadi simposium nasional di Provinsi Jambi. Mungkin anak-anak unja akan ngambil skripsi tentang perkumpulan guru sejarah yang ada di Jambi, khususnya event simposium, tapi lagi-lagi itu harapan untuk hari depan. Sebab sejarah itu akan terasa azimatnya pada hari depan ya. Dan sejarah memang dikatakan sejarah pada hari depan setelah peristiwanya sudah berlalu. Dan apalah arti uang dibandingkan dengan memori yang tak ternilai harganya. Walaupun kadang pahit juga. Saya itu nggak mau lihat foto-foto masa lalu Pak Lili. Simposium satu. Kadang pedih. Jujur, -jujur aja. Kan selalu ada romansa di, di balik cerita. Ya sebagian sedih karena rasanya kok nggak bisa ngulang. Sedih karena sebagian teman-teman udah nggak ada kadang ketawa-ketawa oh pernah ada romansa cinta nih di simposium ini nih ada konflik dan sebagainya macem-macem deh pokoknya deh nah dan itu nanti hati kita yang bicara siapa yang berkompeten untuk menyampaikan isi hatinya yang mereka yang terlibat di dalamnya yang datang <tuk> langsung tempat ke kejadian baik sebagai peserta ataupun panitia jadi bapak ibu mari kita bangun memori di dalam satu gerakan asosiasi guru sejarah Indonesia dalam kegiatan simposium Nasional Guru Sejarah yang berlangsung di Kota Jambi. Saya rasa itu Bu Novi, selanjutnya acara silakan berjalan Mas Armaji. Mas Armaji guru rasa arkeolog dia, tapi juga sarjananya sosiolog. Jadi jadi itu juga bisa berbagi tips ya tentang sejarah itu bukan bersifat monopoli loh dia. Kadang orang suka songong, kemarin ada kegiatan tuh ke, ke Malang. Saya sampaikan Seolah-olah tuh sejarah bisa semua. Ada arca, ada stupa, ada candi. Dia nanya ke guru sejarah. Lah gue bingung jawabnya. Akhirnya saya katakan ini sebetulnya secara metodologi kajiannya arkeologi nih. Di dalam arkeologi itu ada ilmu kimia juga. Karena ada uji karbon misalkan. Ketika bicara temuan prasasti Jawa kuno mana gua ngerti. Gua walaupun gua guru sejarah berpendidikan tapi kan gua nggak bisa semua. Ini ahlinya filolog nih misal atau epigrafi ahli dokumen kuno nih nah jadi saya rasa pendekatan-pendekatan lintas ilmu itu juga harus mulai kita buka dan sudah kita mulai ketika di Makassar kalau teman-teman ingat memori mundur ke belakang arkeolog. tahu nggak ahli kita undang di Makassar itu siapa sudah lagi itu ahli genetika tahu Profesor Herawati Sudoyo DNA tokoh molekuler biologi coba cek nanti deh besok nih kalau Insya Allah nggak ada halangan tanya Bu Novi itu kita tuh bawa arkeolog Profesor Dr. Agus Aris Munandar. Nanti cek di internet. Agus Aris Munandar ini salah satu arkeolog yang membongkar teorinya Yamin yang menyatakan Gajah Mada itu ya seperti gambaran imajinasi Yamin. Celengan yang ditemukan di dalam situs Trowulan. Nah Profesor Agus mengatakan Gajah Mada itu nggak cabi dia, nggak enggak gendut, tapi enggak langsing gitu loh. Berdasarkan penemuan eh, monumen di satu daerah. Nanti cek deh Gajah Mada Profesor Agus Arismunandar tuh saya pernah lihat tuh arcanya dalam pameran di Museum Nasional, kan seolah-olah Gajah Mada cabi kan mirip kayak siapa gitu ya? Uh, ya Muhammad Yamin sebetulnya kan coba dia lihat gambar Gajah Mada kan mirip Muhammad Yamin tanpa sadar dia membangun monumen dirinya sendiri, padahal Gajah Mada tidak seperti itu menurut Profesor Agus Arismunandar arkeolog UI. Nah, jadi teman-teman di balik uh, simposium itu ada hidden hidden kurikulum di mana teman-teman harus memahami, wah ternyata aksi sudah melampaui zamannya gitu loh. Tapi lagi-lagi orang yang hidup hari ini seringkali tidak menyadari kalau kita itu mencatatan sejarah untuk hari depan. Saya rasa itu teman-teman. Terima kasih bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja sambil ngopi. Boleh disambi dengan sholat. Yang paling penting substansinya tertangkap ya. Sersan, sersan. Serius tapi santai. Demikian Pak Lili, Mas Aramaji, Bu Novi. Bu Putri ya, Bu Soraya. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan ucapan yang sangat luar biasa dari Mas Presiden atas uh, semua motivasi, semua uh, apa ya, hubungannya dengan bagaimana kita bisa menjadi guru yang betul-betul guru. Ralat Mas, saya orang sejarah UM cuman sosialnya di S2. Iya kan, S2-nya sosiologi kan, S1-nya oh, iya. tapi kan bergelutnya sama arkeologi. Coba tanya tuh Mas Armaji. Kadang kadang jadi jadi ahli nujum karena apa bicara tentang metafisik kebudayaan kan. Siap, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan inti kita yaitu mengenai eh, penulisan karya ilmiah, saya akan persilahkan kepada uh, pembicara kita. Ada dua pembicara yang sangat luar biasa hari ini. Yang pertama adalah Pak Lili. Beliau adalah seorang penulis buku. Beliau adalah seorang penulis buku handal. Buku-bukunya banyak sekali Bapak-Ibu. Ada diantaranya adalah mengenai uh, biografi dari Ngarso Dalem, Sri Sotah Namungkubwono ke 9 dan juga banyak buku-buku terserta antologi-antologi yang lain. Kemudian ada buku bu Lili ada, bu ada di meja oh saya nih. Cuman saya cari-cari buku yang yang terbitan ombak itu yang kita simposium itu di mana gitu nanti. Hmm. Tuh. Wow. Yang itu saya nah, belum yang dapat. Mas maji langsung tuh dikasih bukti ya. <laughs> <laughs> yeah, betul. Dan juga beliaunya merupakan apa ya? penghuni terakhir dari sejarah Mataram yang ada di Jawa. Jadi eh, expert sekali seorang guru sejarah yang bisa langsung untuk dokternya pun juga berkaitan dengan Mataram ya Pak Lili ya langsung. Oh iya, disertasinya eh. Mataram ya? Wah oh, keren, keren. Iya. <laughs> Nanti akan ada anu Mas undangan ujian terbuka dari Pak Lili. Nah, ya, kalau gitu langsung aja Pak untuk Pak Dr. Lili Suarmaji MPD yang udah pakai. <laughs> Ya Itu. Terus kemudian yang kedua adalah Ibu Putri dari Putri Ibu Putri Soraya Mansur dari Jambi yang akan memberikan materi juga kaitannya dengan penulisan karya ilmiah. Tidak terlalu lama Bapak Ibu, kita langsung kepada Pak Lili untuk materi pertama mengenai bagaimana KT itu bisa dilaksanakan, KT itu bisa ditulis dan karya yang terbagus itu adalah karya yang selesai. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ditulis nanti kan juga tidak akan bagus. Tapi kalau bagus nanti akan pemikiran daripada Penulisan-penulisan itu akan bisa merubah dunia, dan bahkan akan bisa mengantarkan kita ke jenjang yang sangat luar biasa. Kami berikan waktu kepada Pak Lili untuk ke depan. Silahkan, baik Mas Harmaji, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Mas Rian, Presiden Aksi, Mbak Novita, Ketua Panitia Jambi, Mbak Putri, Lipang Jambi, Mas Harmaji, Lipang Pusat, dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir. Saya merasa tersanjung ini <laughs> apa didapuk menjadi neras sebenarnya ini dari keprihatinan kita teman-teman yang menulis itu ya kalau saya baca itu niatnya bagus tapi kadang-kala -kadang, -kadang metodologi yang yang apa ya yang masih harus belajar Walaupun saya juga harus belajar juga. Jadi nanti di sini kita belajar bersama-sama untuk bagaimana cara menulis yang benar. Karena itu sebagai identitas kita sebagai seorang intelektual. Mas Endar bisa di share screen? Oh ada Pak Sekjen juga ya? Iya. Yeah. Bapak uh, Ibu, uh, saya ada dua buku nanti. Ini dikata pengantari oleh Mas Rian. Nah nanti yang beruntung nanti dapat buku ini, ya, dapat buku ini nanti saya kirim secara gratis. Judulnya Cakra Manggiling. Buku ini itu hasil dari tulisan teman-teman aksi DJ untuk mengenang sahabat kita namanya Tikto Wahyono pengurus aksi DJ yang meninggal. Jadi kita tradisikan bapak ibu kalau bisa gitu ya menulis teman-teman kita di usia 70 tahun. Atau yang meninggal dan sebagainya Untuk apa? Untuk mengenang mereka Perjuangan mereka Dan kita tulis persembahan untuk mereka Baik, Mas Endar sudah memberikan share screennya Kita mulai saja uh, Saya berjudul Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sejarah Simposium Nasional Aksi di Jambi tahun 2024. Next Mas. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Novita tadi bahwa tema yang kita angkat tahun ini itu menguak jaringan sungai dan peradaban Hindu Buddha di Nusantara. Nah, subtemanya nanti Bapak Ibu bisa pilih: pertama, peranan sungai sebagai jaringan peradaban di Nusantara. Kenapa kita mengambil kata Nusantara? Karena nanti harapannya Bapak Ibu mengangkat di daerah masing-masing peradaban Hindu Buddha, kalau misalnya di Jawa Timur itu peradaban Hindu Buddha di Jawa Timur itu seperti apa gitu ya di Jambi juga seperti apa di Jakarta juga seperti apa dan sebagainya yang kedua peninggalan peninggalan Hindu Buddha di Nusantara tiga peranan aksara atau manuskrip terhadap penyebaran Hindu Buddha di Nusantara dan yang keempat best praktis pengajaran materi Hindu Buddha di Nusantara. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ketika mengajar, materi Hindu Buddha kok dianggap terbaik? Nah, dia bisa diangkat menjadi sebuah tulisan. Itu harapannya. Next, nah, Bapak Ibu, jika kita menulis atau meneliti sebuah uh, tulisan sejarah, itu ibaratnya kita itu melempar sebuah kaca atau sebuah gelas ya eh, sebuah gelas kita lempar maka gelas itu akan pecah berkeping-keping pasti itu nah ketika kita meneliti sejarah atau ketika kita menulis sejarah maka bisa dianalogikan kita mengambil kepingan-kepingan kaca itu, kepingan-kepingan gelas itu untuk disusun kembali. Menjadi sebuah gelas yang utuh. Tentunya ada kepingan yang kecil. Sehingga ketika kita menyusun gelas yang yang sudah berantakan tadi menjadi sebuah gelas yang utuh, ada rongga-rongga. Pasti ada rongga-rongganya. Karena Kepingan yang kecil tidak mungkin kita ambil. Nah, begitulah peristiwa sejarah Bapak Ibu. Jadi, kita nggak bisa dalam menulis sejarah, menulis sejarah itu utuh seperti peristiwa yang terjadi, tapi kita bisa mengungkapkan, menerasikan peristiwa itu dengan sumber-sumber yang kita temukan. Cara gampangnya bahwa ketika kita meneliti sejarah atau ketika kita menulis sejarah itu seperti kita membuat puzzle yang berantakan dan kita susun 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 lagi. Makanya dalam penulisan sejarah semakin banyak sumber, semakin banyak sumber sekunder maupun PR itu lebih bagus. Karena apa? Kepingan-kepingan yang berantakan tadi serpian-serpian yang berantakan ini bisa kita susun kembali. Next. Nah, kalau Bapak Ibu menulis harapan kita apa? Harapan kita adalah gagasan yang dibangun ada novelty. Artinya ada kebaharuan. Ada hal yang baru ada keunikan ide, ada kreativitas, potensi aplikasi, orisinal dan tentunya anti mainstream. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi lain daripada yang lain. Dan juga keterpenuhan tata tulis termasuk di dalamnya AZD. Next. Nah, dalam penulisan atau penulisan sejarah ini, saya sampaikan salah satu sistematika, yaitu judul abstrak. Nah, kenapa kita perlu abstrak? Abstrak adalah kumpulan dari tulisan yang Bapak Ibu buat. Biasanya, kalau sebuah tulisan yang banyak, orang itu males untuk membacanya. Nah. Manfaat abstrak adalah menjembatani orang males membaca keseluruhan tulisan. Karena di dalam abstrak ada tiga yang disampaikan. Tujuan, metode, hasil tulisan. Makanya nanti dalam menulis, Bapak-Ibu kami akan ada abstraknya. Terus bagaimana kita membuat abstrak nanti saya sampaikan di belakang. Dan bab 1 tentang pendahuluan itu adalah latar belakang masalah ada rumusan masalah metode penelitian kajian pustaka bab 2 nanti pembahasan bab 3 penutup berisi tentang kesimpulan Bapak Ibu bisa mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan serta menulis biodata peserta. Ada nama lengkap, ada alamat, ada tempat dinas, ada nomor HP-nya. Next. Nah, bagaimana cara mencari sumber penulisan? Nah, untuk mencari sumber penulisan atau data sejarah, bisa lewat buku, dokumen atau arsip, surat kabar, jurnal dan sebagainya. Bisa observasi, bisa wawancara dengan narasumber yang kredibel, bisa pelakunya, saksi sejarahnya, ahli sejarah, akademisi atau pihak yang terkait. Ini kalau kita mau interview. Nah, sumber yang yang kami tidak sarankan itu Wikipedia blog dan sebagainya. Kenapa tidak kami sarankan? Karena Wikipedia, blog dan sebagainya itu sewaktu-waktu orang bisa menggantinya. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, apa yang kita jadikan sumber itu tidak benar. Nah, saya sarankan Bapak Ibu bisa mencari sumber lewat Neliti di Google atau Scholar Google atau PDF Drive. Itu di sana banyak sekali jurnal-jurnal yang terkait dengan yang Bapak Ibu tulis. Next, nah tentang panduan penulisan naskah kita atur saja bahwa nanti kita menggunakan TNR, ya, kemudian maksimal 10 halaman nanti itu tidak termasuk daftar pustaka, lampiran, biodata. Uh, ukuran huruf uh, nanti 12, kemudian isinya juga 12. Cuma nanti kalau judulnya di bold ya. Batas margin atas 3 cm, bawah 4, kanan 3, kiri 4. Spasi 1,5. Ukuran kertas 4 atau warto. Nomor halaman di bawah sentral, Kemudian diketik dalam bentuk Word, jangan PDF. Kenapa harus Word? Karena nanti eh, pihak Litbang Jambi berencana akan membukukan jadi sebuah proceeding. Kalau nanti PDF nanti, walaupun bisa sih di, di switch ke PDF, tapi kalau langsung Word kan lebih enak gitu ya. Next. nah bagaimana cara membuat daftar pustaka ini saya mengambil cara membuat daftar pustaka menurut Harvard style ya jadi pertama kalau yang tulis itu orang asing misalnya Peter Carey Carey koma Peter kemudian tahun judul judul di italik ya dimiringkan kemudian nama kota, titik dua penerbitnya. Kemudian kalau ditulis oleh orang Indonesia buku itu, maka nanti sama seperti sahabat Mulyono, tahun, judul, kemudian titik, nama kota, titik dua penerbit. Bagaimana kalau menulis atau mengambil buku dari bunga rampai, buku yang ditulis oleh banyak orang, itu namanya bunga rampai. Nah seperti ini nama titik tahun kemudian tanda petik judulnya ditulis kemudian dalam ya dalam nama judul bukunya jadi pertama tanda petik eh, judul tulisannya kemudian dalam judul bukunya itu ya titik kemudian eh, nama kota titik dua penerbitnya. Ini kalau kita ngambil uh, buku dari Bunga Rampe yang ditulis uh, oleh orang bersama-sama. Next. Gimana kalau kita ngambil jurnal, ini ada aturannya. Pertama, nama penulisnya. Jadi kalau misalnya ada singkatan uh, gelar atau apa, ditaruh di belakang Bapak Ibu, ya. Okay kemudian titik tahun tidak tanda petik ya kemudian judul yang ditulis dalam jurnal nama jurnal volume berapa nomor berapa itu eh, kalau misalnya nanti ada halaman ya halaman berapa di, di akhirnya jika mengunduh internet eh, kalau misalnya tidak ada judul di internet, langsung saja www historian misalnya, diunduh pada hari apa, terus tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, pukul berapa. Mengapa harus seperti ini, Bapak Ibu? Karena internet itu terus bergerak tiap detik, sehingga kita harus memberikan uh, monumental seperti ini agar bisa dipertanggungjawabkan. Next, Nah, sekarang kita membuat sebuah petikan. Jadi, untuk mempertanggungjawabkan agar tulisan kita itu tidak eh, paste, <tuh> ya, duplikasi, karena memang tadi Mas Rian bilang kesalahan paling fatal itu kalau kita eh, paste. Ya. Kalau salah bisa dimaafkan, tapi kalau plagiasi itu sangat-sangat tidak dimaafkan. Untuk itulah maka kita setiap nulis atau mengutip harus mencantumkan kutipan itu. Bisa body note, bisa footnote. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara menulis body note. Yaitu misalnya Peter Carey, kurung buka, tahun, di dua halaman. Kalau seandainya Bapak Ibu itu tidak menyantumkan halaman, misalnya hanya Peter Carey, kurang buka 2020, it's Oke, okay, nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus konsisten, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Kalau ada kutipan, hanya nama pengarangnya dan tahunnya. Jangan berubah-ubah. Misalnya di halaman itu lengkap di. Di latar belakang itu lengkap, nanti di tengah-tengah e, tidak ada halamannya. Nah, itu kurang, kurang bagus. Jadi, kalau memang tidak menyatukan e, halaman, maka dari awal sampai akhir harus konsisten. Nah, gimana cara mengutip jika memakai body note ini? Jika pengarang tahun terbit dan halaman buku ditaruh di depan seperti ini Sartono Kartodjo (kurung) tahun D2 halaman rumutut. Jika itu di tengah, maka bisa seperti ini. Menurut Joko Suryo (kurung buka) eh, tahun halaman terus kemudian mengutip gitu ya. Atau misalnya di belakang bisa seperti ini sebuah kalimat terus eh, langsung kurung buka Sartono, tahun itu 2017 salah itu ya, sebenarnya 2017 e, kemudian halaman ini. Jadi bisa mengutip di depan, bisa ditaruh di tengah dan bisa ditaruh di belakang. Next. Nah, eh cara lain selain body note ada footnote. Gitu ya jika Bapak Ibu ingin uh, lebih lengkap misalnya ya uh, agar lebih uh, apa ya uh, puas gitu memakai food boleh ya contohnya misalnya kalau kita pertama kali mengutip kemudian kita ambil foto maka seperti ini tulisannya uh, fotonya Peter Carey judul kemudian Kronika uh, kota penerbit penerbitnya tahunnya Burung tutup, koma halaman berapa gitu. Nah kalau misalnya eh, nanti kutipan sama dengan atas dengan halaman yang sama, tinggal nulis ibit. Gitu ya. Mungkin bapak ibu pernah melihat ada ibit, ada objek, ada logjit. Nah seperti ini aturannya. Gitu. Next. Nah agar bapak ibu itu narasinya kuat, maka boleh memperkuat dengan gambar, foto, peta, tabel, grafik. Gitu. Jadi, tapi dengan syarat setiap kita mengambil atau memasang gambar itu harus eh, dikasih caption. Gitu. Next mas, contohnya seperti ini. Uh, mengambil gambar untuk dimuat generasi, kemudian dikasih caption gambar satu bangunan depan Masjid Agung Mataram Kota Gede. Sumber, misalnya ini di foto sendiri, bisa ditulis dokumen pribadi. Atau kalau misalnya Bapak-Ibu ngambil dari buku, kan PDF itu kan gampang tuh, di uh, screenshot itu ya, kemudian ditaruh di sini, boleh. Atau di foto, buku di foto. Tapi nanti sumbernya harus judul buku itu. Ya. Misalnya Bapak Ibu mengambil uh, bukunya Pak Peter Curry, misalnya ya, Pasar Ramalan. Terus saja, Pasar Ramalan terus tahun berapa kurung buka tahun berapa. Misalnya Pasar Ramalan 2022 kurung tutup. Nah, ini uh, menghormati siapa? Menghormati orang-orang yang sudah uh, menerapkan gambar itu. Next. Nah, kita masuk ke cara membuat abstrak Bapak Ibu. Jadi saya katakan di awal bahwa fungsinya abstrak untuk menjembatani pembaca yang males membaca tulisan Bapak Ibu yang sampai 10 halaman, 20 halaman, 30 halaman itu. Nah, dalam abstrak itu ada tiga itu ada tiga paragraf Bapak Ibu. Pertama, itu berisi tujuan. Paragraf kedua, berisi metode. Paragraf ketiga, berisi hasil. Jadi ketika orang baca abstrak, ah sudah tahu itu isinya ini, ini, ini. Metodenya yang digunakan ini. Tujuan penulisan ini. Itu. Nah, di bawah abstrak itu harus ada kata kunci. Kata kunci itu berisi variabel-variabel dari judul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke jurnal, nyari jurnal itu biasanya Bapak Ibu ketik kata kunci nanti muncul yang Bapak Ibu inginkan, karena dia menggunakan kata kunci. Gitu, jadi jangan lupa menggunakan kata kunci yang diambil dari variabel-variabel judul tulisan bapak ibu. Next, nah sekarang kita mempelajari sistematika penulisan bab satu pendahuluan adalah belakang masalah, ada rumusan masalah, ada metode penelitian ada kajian pustaka. Terus apa tuh yang yang dimaksud dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, kajian pustaka? Kita lihat berikutnya. Next. Nah, ini cara membuat latar belakang masalah. Ya, satu narasikan kejadian-kejadian sejarah tertopik penelitian. Dua paragraf dalam membuat latar belakang antara 5 sampai tujuh paragraf tiga latar belakang dibuat sesuai dengan topik penelitian. Next, nah sekarang kita melihat cara membuat rumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah yang perlu diperhatikan satu, rumusan masalah sesuai dengan judul, ya. Judul bisa dibuat belakangan, Bapak Ibu. Satu kalau nulis uh, artikel atau nulis buku itu biasanya judulnya belakangan. Kenapa? Karena kalau kita uh, nulis judul dulu nanti bingung. Jadi yang penting pokok pikiran sudah kita kuasai, kita tulis, nah nanti tiba-tiba muncul judul yang menarik. Ya, dua rumusan masalah tujuannya membatasi pembahasan. Tiga, rumusan masalah gunakan 5 W plus 1 H what who why when when dan how apa siapa mengapa kapan di mana dan bagaimana ya kalau kita ingin e, sebuah analisis ya bagaimana atau mengapa ya. contoh rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut apa bentuk-bentuk akulturasi di materi kota gede? dua bagaimana maksud dan tujuan adanya akulturasi di masjid Matran Kota Gede. tiga bagaimana dampak akulturasi di masjid Matran Kota Gede. kalau kita sudah setuju dengan membuat rumusan masalah ini langkah kita adalah mencari sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang kita ajukan dengan cara apa ya, tadi pasal tadi atau gelas yang pecah kita kita kumpulkan tadi itulah prinsip menulis atau meneliti next nah ini contoh kalau narasi tentang metode penelitian ya jadi bisa kita baca misalnya ini tulisan ini merupakan kajian sejarah dengan menggunakan metode sejarah. Punta Wijoyo menyebutkan bahwa terdapat lima langkah pertama pemilihan topik, pengumpulan sumber, kemudian trik sumber, kemudian interpretasi. Nah kita cantumkan ini, ya ini eh, metode penelitian sejarah. Nah bisa kita kita perdalam. Kita perluas pesan kita dengan narasi-narasi dan -narasi di bawahnya itu. Next, nah, bagaimana cara membuat tinjuan pustaka? Nah, dalam membuat tinjuan pustaka, yang harus diperhatikan satu: tentukan buku yang mendukung penelitian. Jadi, bapak ibu, ketika bapak ibu sudah menentukan topik. Maka langkah bapak ibu berikutnya adalah mencari sumber-sumber itu, baik primer maupun sekunder. Sumber sekunder bisa kita peroleh di perpustakaan, di buku-buku yang kita punya dan sebagainya. Kita kumpulkan yang terkait. Ya. Yang kedua, uraikan secara singkat isi buku itu yang mendukung penelitian. Tiga, jika perlu narasikan kekurangan, kelebihan isi contoh di bawah itu ya. Ada beberapa kajian-kajian mengenai sejarah Matram dan akrosi matram petak Dalam tahun ini penulis dalam bahasa model-model akrosi menggunakan buku ini misalnya. Ya. Ditulis bukunya dan siapa penulisnya dan tahunnya berapa. Ya. Semua buku-buku paling enggak tiga atau empat buku itu Bapak Ibu sebutkan. Itu ini cara untuk tinjauan pustaka. Next. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan bahwa RA Kartini dikenal dunia bukan karena dia anak bangsa, tetapi dia dikenal karena tulisan-tulisannya di surat-suratnya yang dikirim ke jadi artinya gini bapak ibu kalau kita dikenal orang itu karena tulisan kita semakin banyak nulis maka semakin dikenal banyak orang dan itu bagian dari mendit personality mungkin uh, Pertama kali kita nulis, itu rasanya sulit. Banget. Tapi nanti, ketika sudah terbiasa, maka kalau nggak nulis, rasanya kaku. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lili. Pemaparan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu sudah mendapatkan titik pencerahan dan motivasi serta keinginan yang sangat luar biasa? Saya harapkan demikian Bapak Ibu mendapatkan motivasi. Sejatinya karya ilmiah itu adalah sebagai alat untuk berargumentasi atau sarana penyampaian pesan tentang suatu hal. Maka jangan biarkan karya Bapak Ibu hanya mengendap di pemikiran belaka. Tuliskan dalam bentuk karya ilmiah itu akan menjadi lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu untuk sesen yang kedua kami persilakan untuk Ibu Putri menyampaikan materi yang kedua yang kaitannya dengan penyusunan karya ilmiah. Silakan Ibu Putri, kami persilakan. Terima kasih Pak Hermaji atas kesempatannya. Suara saya terdengar tidak? ya, ibu terdengar kami bisa ya, memantau ya. dari sini. silakan. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua bapak ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang saya hormati bapak Sumardiansah Perdana Kusuma selaku presiden aksi, kemudian ibu Novrita Suryani ketua aksi provinsi Jambi. Bapak Lili Suharmaji dan Pak Harmaji sendiri selaku moderator. Uh, mungkin saya izin uh, share, share screen dulu untuk pemaparan ininya. Kalau tadi Pak uh, Lili itu mengenai bagaimana tata tulis dan sebagainya, uh, saya sebagai perwakilan dari um, Libang uh, Provinsi Jambi, kebetulan saya koordinatornya itu saya akan lebih kepada teknisnya ketika e, pelaksanaan simposium karena e, mungkin dari sekian simposium ini simposium yang keenam yang akan kita lakukan e, dari provinsi Jambi aksi provinsi Jambi ini e, berinisiatif membuat e, salah satu buku panduan untuk pelaksanaan simposium itu sendiri jadi mungkin saya akan ini mungkin Bapak Ibu sudah memperoleh uh, buku panduan tersebut, tapi mungkin masih ada satu atau dua hal yang perlu dijelaskan atau mungkin nanti kita akan diskusikan ketika apa namanya ada hal-hal yang mungkin belum bisa atau belum dipahami. Uh, izin ya Pak Armaji. Silahkan Ibu. Terima monggul. kasih. di-share. Yeah. Yeah. terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Saya tidak menyangka kalau pesertanya itu luar biasa sekali sampai 80 lebih saya pikir ya lima aja kemarin sudah cukup Alhamdulillah ada yang ini apa namanya mengikuti nah ini mungkin yang sudah ada 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 beberapa yang mungkin sudah menerima yang masuk dalam grup yang lama grup simposium yang lama maksudnya dalam artian simposium nasional sejarah yang keenam di Jambi yang akan dilaksanakan di Jambi ini kan ada dua grup. Yang pertama itu grup yang lama yang eh, apa masih ada beberapa orang eh, yang ingin ikut tetapi antara eh, pasti dengan tidak pasti. Nah, ada satu grup lagi yang sudah dibuat dari panitia Provinsi Jambi itu eh, aksi Provinsi Jambi itu ada eh, Grup yang simposium yang uh, salah satunya itu mereka sudah uh, apa namanya membayar atau DP nah, nanti mungkin akan dijelaskan lagi mungkin dengan Bu Novita seperti itu ya bagaimana ini teknisnya jadi ada dua sementara ini ada dua ini untuk membedakan mana yang memang kira-kira uh, satunya ini sebagai salah satu wadah untuk uh, apa? Kira, wacana terus kemudian yang satunya lagi sudah pasti kemungkinannya besar untuk mengikuti simposium yang salah satunya diiniin dengan uh, apa adanya DP atau uang-uang pangkal seperti itu yang sebesar 150 nah terlepas dari itu uh, saya perwakilan dari Litbang uh, Jambi sangat berterima kasih uh, kepada Litbang uh, pusat yang sudah menjembatani untuk melakukan uh, workshop ini karena menurut saya penting sekali di mana kita harus uh, selain karena ada unsur uh, apa ya sertifikat dan sebagainya tapi kita yang penting itu yang lebih jauh lebih penting seperti yang Pak Sumardiasa tadi bilang makna dari semuanya ini bahwa kita ingin meningkatkan kualitas guru-guru sejarah ini. E, dari segi tata tulis, kemudian ide-ide dan sebagainya, menurut saya, ini e, aksi ini luar biasa sekali. Jadi, Bapak Ibu tidak akan rugi dengan mengikuti e, simposium e, yang keenam ini di Jambi. Nah, Kemudian, ini salah satu apa namanya, ini adalah e, cover dari buku panduan pedoman. Simposium yang keenam, covernya ini adalah. Cover sebentar itu adalah gambar Candi Muaro Jambi, Bapak Ibu. Candi terluas se-Asia Tenggara. Nanti Bapak Ibu akan eh, apa namanya diajak oleh panitia dalam simposium ini, sebagai salah satu lawatannya, itu mengunjungi bahkan melihat ekskavasi. Eh, apa, proses dari pemugaran atau penggalian ya e, candi ini, candi yang sangat luas, Bapak Ibu. Dan saya berani bilang kenapa e, aksi Jambi ini, Bu Novi dengan ide-idenya, ide-ide kami, kenapa provinsi Jambi ini sangat berani untuk simposium, karena e, di Jambi sendiri itu ada salah satu peninggalan e, zaman Buddha, yang di situ belum banyak dikenal oleh guru-guru sejarah, bahkan mohon maaf, Bapak Ibu, candi ini dalam buku itu sering disebut dengan Candi Takus. Itu menurut saya sudah sangat miris sekali, padahal candi ini bernama Candi Muaro Jambi, sedangkan Candi Takus itu berada di eh, daerah Riau. Nah, ini ada beberapa kesalahpahaman di situ karena apa? Mungkin ada kekurangan dari... Eh, apa dari pihak yang guru-guru terutama untuk mensosialisasikan kepada murid-muridnya setiap saya ini saya kebetulan mengajar di SMA negeri sepuluh Batanghari setiap saya bertanya saya selalu bertanya kalian sudah pernah ke Candi Muara Jambi bukan bu Candi Muara Takus nah itu salah satunya ini nah dari simposium inilah kami akan memperkenalkan salah satunya latar belakangnya di situ bapak ibu kenapa eh, Hindu-Buddha, ngasa Hindu-Buddha, ini penting sekali diangkat kembali dalam artian ini karena ada peninggalan yang sangat luar biasa di era itu. Itu salah satu latar belakangnya ya Bapak Ibu. Bisa di ini, di sini. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian pelaksanaannya juga sudah dijelaskan oleh Bu Novita. Kemudian tadi temanya juga ada dan di sini saya hanya menjelaskan beberapa ini hasil yang diharapkannya itu adalah motivasi bapak ibu adanya workshop ini kami ingin memotivasi bapak ibu untuk lebih pede dalam menulis kalau saya saya ini dulu saya bisa menulis itu karena otodidak karena hanya belajar membaca saja, membaca dari satu buku ke satu ke buku yang lain, buku berikutnya, tidak ada yang ini selain guru bahasa Indonesia di SD, SMP, apa SMP dengan SMA saja, bisa menulis sampai tembus ke beberapa media. Itu juga karena saya belajar otodidak itu. Nah, ini yang mungkin dari guru-guru sejarah atau guru-guru IPS yang kurang ini adalah motivasi dan rasa percaya diri itu. Kalau kita pede insya Allah, walaupun nanti, oh ini ternyata tulisan saya jelek sekali awalnya nggak apa-apa karena itu sebuah proses. Nah, simposium ini memberikan peluang untuk bapak ibu proses untuk berkembang ke arah yang lebih baik dari segi penulisan karya ilmiah yang tadi sudah disampaikan secara metodologis oleh Pak Lili. Kalau saya kan secara teknis untuk di lapangannya. Itu uh, salah satu ininya. Kemudian... Nah, yang terpenting adalah ini, peningkatan kompetensi itu terkait adanya kompetensi untuk kenaikan pangkat, ya Bapak-Ibu. Karena saya merasa sendiri ya bahwa uh, dengan adanya forum-forum ini, forum-forum uh, ilmiah seperti ini ya, uh, yang tidak menurut saya itu tidak tersedia oleh semua mata pelajaran. Nah. Ketika saya diajak oleh Bu Novita dan sebagainya itu melihat bahwa aksi ini memiliki sesuatu yang unik salah satunya adalah simposium yang bisa meningkatkan kemampuan kita secara ilmiah itu saya masuk ke dalam situ. Nah, nah ini untuk yang PNS maupun nanti P3K itu bisa masuk ke dalam pengembangan kompetensi atau Masuk ke dalam salah satunya platform Merdeka Mengajar. Nah sertifikat yang ini juga bisa masuk ke dalam situ Bapak Ibu pastinya. Jadi saya mengharapkan juga seperti itu untuk adanya workshop ini. Jadi ada berkelanjutan. Bahkan nanti ketika sudah selesai simposium itu ada proceeding atau ada proceeding yang berupa buku atau yang lainnya atau di jurnal. nanti kan kita Bahas bersama itu juga ada ibaratnya, tidak hasil. Hasil makna dari ini, satu tulisan saja, Bapak Ibu. Kalau sudah tersebar di dalam internet, salah satu jurnal, misalnya seperti itu, saya juga tidak pernah membayangkan ketika saya menulis satu tulisan itu, kemudian menjadi apa namanya sumber untuk beberapa tulisan yang lain. Jadi, ada yang namanya inspirasi, Bapak Ibu. Nah, saya mengharapkan kepada bapak ibu itu satu tulisan yang menurut bapak Lili tadi mungkin e, pak ha, Pak Harmaji ya e, pak e, bahwa oh kita itu jelek ternyata menurut kita jelek ternyata menurut orang lain bagus itu kan bisa jadi seperti itu terus kemudian ini ada logonya nah temanya juga sudah disampaikan ini juga ada asas dan nilai dan norma itu sesuai dengan kita sebagai pendidik ya bapak ibu jadi memang disertakan saya. Terus kemudian ada prinsip penyelenggaraan. Ini yang menjadi salah satu ini tidak hanya di dunia dunia guru ya bapak ibu, tapi dunia pendidikan kita bahkan sampai ke kuliah. Mohon maaf ini plagiasi itu luar biasa. Sekelas profesor saja itu berani ber melakukan plagiasi dan itu kadang-kadang ada eh, profesor yang kelasnya itu sudah kelas universitas yang bagus yang saya tidak menyangka seperti itu ternyata ada yang melakukan seperti itu sampai di blacklist oleh para dosen-dosen seperti itu ya ternyata ada Bapak Ibu jadi kita di sini juga memberikan satu apa namanya edukasi bahwa plagiasi itu kalau bisa bukan kalau bisa lagi plagiasi adalah keharaman bagi karya ilmiah seperti itu jadi jangan sampai kita uh, sebagai penulis sebagai uh, apa namanya peneliti dan sebagainya walaupun sebagai guru yang melakukan penelitian atau menuliskan karya tulis seperti itu itu melakukan plagiasi karena plagiasi uh, seperti dibiasakan saja seperti biasa nggak apa-apa kita copy paste ini dan itu seperti itu itu kita boleh copy paste dalam artian uh, kita mengutip kutipan yang seperti tadi body note, kemudian footnote itu boleh diperbolehkan asalkan ada itu tadi mengikuti aturannya. Nah, ini yang mungkin kurang dipahami oleh beberapa orang karena pengin apa namanya ingin enaknya saja biar cepat nanti kita ini. Nanti makanya di di bagian belakang nanti ada surat apa namanya pernyataan orisinalitas atau plagiasi yang harus ditandatangani di atas materi. Dan ada ini apa namanya ditandatangani oleh kepala sekolah. Hal itu supaya nanti kita memang benar-benar uh, harapan saya, harapan kami dari litbang Jambi itu, kita menghasilkan karya memang yang murni dari kita sendiri, yang uh, bebas dari plagiasi. Ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian uh, ruang lingkupnya, sasarannya ini. Kalau uh, kita anggota aksi, ya. Itu ada guru sejarah, ada guru yang jenjang IPS, SMA, MA, SMP, MTS, dan sejajarajatnya. Kemarin juga ada, apa namanya, bahkan Bapak Ibu dari Jambi sendiri, itu ada dosen yang ingin ikut presentasi Bapak Ibu di simposium nasional ini. Luar biasa, saya terkejut. Sekelas dosen mau sejajar, duduk sejajar untuk menyampaikan ide-ide beliau itu dengan guru-guru sejarah guru -guru se-Indonesia se berarti ini luar biasa menurut saya, Bapak Ibu, untuk apa namanya peluang kita untuk maju di bidang kita pendidikan dan sejarah. Terus kemudian ruang lingkupnya ini yaitu meliputi bidang keilmuan ilmu sejarah yang murni tiga tema yang tadi disebutkan oleh Bu Novi dengan Pak Lili sudah disebutkan juga, nah yang terakhir itu adalah bidang pendidikan sejarahnya awalnya tadinya itu hanya tiga saja Bapak Ibu, tiga bidang, tiga ilke, yang ilmu sejarahnya saja murninya, tapi terus kemudian karena kita mengingat kembali bahwa kita adalah pendidik jadinya diberi kesempatan untuk eh, apa namanya ruang lingkupnya, ada ruang lingkup khusus untuk pendidikan sejarah seperti itu, jadi kita tidak menghilangkan akar kita sebagai pendidik kemudian sarana prasarana ini eh, nanti akan disediakan di, di hotel yaitu salah satunya untuk khusus untuk simposium nanti akan dibagi-bagi menjadi eh, empat karena ada empat tema jadi ada empat ruangan di hotel tersebut nah di dalam satu ini dalam satu ruangan itu nanti jadi ada apa istilahnya ini panel ya nah, itu ada ruang presentasi ada proyektor dan jaringan internet nah kami ini di, di sini juga ada unsur penyelenggaranya. Unsur penyel penyelenggaranya ini adalah uh, panitia pusat dari aksi, kemudian ada panitia aksi dari provinsi Jambi. Nah, Tugas-tugasnya itu, ureanya ada di situ. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, saya hanya uh, ininya saja. Terus kemudian ini ada pembobotan nilai, seperti biasa. Mohon maaf, Bapak Ibu, uh, saya. So, saya baru mengikuti satu uh, kali simposium yaitu yang ada di Jakarta dan itu pun uh, saya tidak mengirimkan karya. Uh, jadi mohon maaf, tetapi uh, saya uh, mendapatkan beberapa masukan termasuknya juga salah satunya dari Pak Lili dari beberapa uh, apa pengalaman bagaimana tata cara ininya dan sebagainya dari simposium pertama sampai simposium kelima. Jadi di sini nanti akan ada mungkin bapak ibu ada yang lebih berpengalaman dibandingkan saya ketika mengikuti simposium jadi mungkin nanti ada semacam juga transparansi dari pembobotan nilai juga nah pembobotan nilai untuk karya tulis ilmiah ini yang pertama kriterianya mungkin kurang lebih sama ya bapak ibu di situ ada ide atau gagasan dan konten nah di sini ada enam enam yang jadi penilaiannya itu yang judul yang menarik nah ini judul menarik itu memang luar biasa, Bapak Ibu. He, itu penting sekali karena kita biasanya me, me, apa namanya, e, tertarik untuk membaca satu tulisan atau buku itu kan lewat judulnya terlebih dahulu. Jadi satu kata judul yang ini, oh bisa bikin satu kata saja bisa bikin e, penasaran. Misalnya karyanya Sohogi, orang-orang di persimpangan jalan. Itu menurut saya ya menarik sekali itu satu satu judul yang memang ini yang membuat kita penasaran nah untuk karya ilmiah mungkin agak lebih eh, kaku ya tapi kalau bisa kita seperti menuliskan eh, tulisan populer menurut saya seperti itu karena perkembangan sekarang eh, judul tesis saya saja judulnya itu udah ada nggak ada ini apa namanya judulnya nggak nggak kaku banget apa ya permiri dan sebagainya agak-agak kaku tapi nggak begitu kaku banget kayak gitu jadinya memang sudah sudah perkembangannya sudah ini menurut saya kalau untuk judul itu eh, kalau bisa jangan terlalu kaku yang studi bagaimana itu malah menurut saya lebih menarik yang agak-agak apa namanya nyastra dikit seperti tulisannya Sorogi tadi atau tulisannya beberapa tulisan ini beberapa buku tulisan eh, misalnya siapa ya Kepulan rempah-rempah atau apa yang menurut saya menarik kayak gitu. Kemudian ada kebaruan ide, ya isinya. Kemudian terus kemudian ada konsistensi gagasan, ya dari awal sampai akhir. Kemudian ada, ada relevansinya, relevansi antara uh, tema dengan isi. Kemudian, uh, kemudian ada tata tulis dan struktur penulisan. Nah di sini juga uh, kenapa ada buku pedoman ini, kenapa ada workshop ini juga salah satunya untuk adanya Keseragaman dalam artian keseragaman tata tulis, karena nanti bagi editor itu akan kesulitan ketika uh, mengedit. Misalnya, ini kok uh, kita memiliki ada panduan, misalnya daftar pusaka yang model ini, model itu, dan sebagainya. Nah, kita kalau bisa dalam satu ini untuk mempermudah, nah, misalnya yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lili itu juga jadi. Tidak ada yang modelnya. Oh, yang satu model A, satu model B, satu model C, keseragamannya dalam artian seperti itu, bukan keseragaman ide yang seperti apa, Bapak Ibu. Itu bebas, terserah isinya. Itu kami kembalikan kepada Bapak Ibu karena kenapa? Itu adalah ide Bapak Ibu, tetapi untuk tata tulis dan sebagainya, itu kami menginginkan untuk lebih tertata rapi dan edi membantu editor untuk lebih meringankan kerjanya seperti itu bapak ibu. Kemudian ada struktur penulisan yang sudah disampaikan oleh Pak Harmain, uh, Pak Lilik juga. Kemudian ada ini ya, ini dua kali ini ya tulisannya. Ah ini uh, ada itu ketika uh, ini seleksi ya seleksi. Nah untuk uh, penilaian penentuan uh, menentukan pemenang KTI. Itu juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu dilihatnya. Tapi ada eh, satu poin yang itu ditambahkan ketika presentasi. Nanti kan akan ada diumumkan Bapak Ibu juga sudah, mungkin ada yang sudah berpengalaman. Nah ketika presentasi ini eh, skornya itu ada kalau yang tadi tata tulisnya eh, nilainya 40, kemudian dibagi menjadi dua ada tata tulis dan struktur penulisan menjadi 20, nah presentasi ada bobot poinnya itu 20. Kemudian ada penghargaan Bapak Ibu, ya apresiasi kami untuk uh, peserta simposium yang uh, masuk berhasil memperoleh delapan penilaian terbaik, yaitu mendapatkan mendapatkan bingkisan dan sertifikat. Yang lain juga mendapatkan sertifikat pasti. Kemudian jadwal pelaksanaan ini sosialisasinya sudah kami lakukan, tapi mungkin ada beberapa keterlambatan. Dari mulai bulan Mei ya Bapak Ibu, Ter kemudian pengunggahan karyanya ya mulai dari 10 Mei, tapi di situ kan ada nanti ada uh, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memperoleh linknya. Nah di situ kan ada beberapa persyaratan, salah satunya adalah pembayaran, bukti pembayaran mungkin jadinya uh, jadi ini antara pembayaran dengan karya itu karya memang uh, kemarin ada perdebatan apakah wajib atau tidak. Nah. Tapi kami mengharapkan, karena ini ruhnya di simposium, itu bapak ibu e, tidak hanya ikut lawatannya saja, tapi kita memeriahkan simposiumnya. Karena ini, menurut saya, disitulah letaknya ininya, e, lawatan dan sebagainya, menurut saya itu bonus. Bapak ibu, Ya justru yang kita harus ini kan harus meriahkan itu adalah simposiumnya, yang harus gregetnya, gaungnya, yang ininya adalah simposiumnya. Jadi, kita semakin semakin bertambah ininya bertambah angka simposium 6 7 dan sebagainya harusnya kualitas hasil-hasil karya tulis ilmiahnya itu kualitasnya harusnya itu semakin meningkat. Nah, ini adalah pedoman ini salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan itu Bapak Ibu. Terus kemudian seleksi naskahnya itu mulai oh pengunggahannya itu mulai tanggal 10 Mei sampai tanggal 31 Agustus 2024. Seleksi naskahnya itu dari tanggal 1 sampai 5 September ya. e, nanti ada 16 naskah ya, yang e, terseleksi 16-nya karena ada empat nanti ini yang apa e, yang lolos untuk presentasi kemudian ada penilaian karya ilmiah tanggal 18 Oktober kemudian ada pengumuman finalis simposium nasional 20 Oktober dan pelaksanaannya tanggal 17 sampai tanggal 20 Oktober. Nah, terus kemudian di sini ada pesertanya ya Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang belum menjadi anggota aksi ya. saya sarankan untuk menjadi anggota aksi. Kenapa saya tuliskan seperti itu? Itu salah satu upaya untuk bahwa kita ya kalau bisa ada apa namanya anggota kartu anggotanya seperti itu. Nah, terus kemudian Uh, pesertanya adalah perseorangan, bukan kelompok. Itu juga harus dijelaskan kenapa ini. Uh, dalam persyaratan ini, kemudian ada uh, setiap peserta itu diperbolehkan hanya uh, mengirimkan satu judul penulisan karya tulis ini, ya, dengan memilih salah satu dari empat subtema itu. Jadi, Bapak Ibu, uh, oh, karena saking bersemangatnya, pengen nulis dua atau gimana. Oh, kami tidak memberikan kesempatan itu. Mungkin lebih baik satunya lagi dikirimkan kemana, karena e, kami memberikan apa? E, seperti yang kemarin pernah e, diobrolkan dalam ini, entar jangan sampai lu lagi, lu lagi dong yang menang. Yang ini kami memberikan kesempatan kepada seluruh guru sejarah di Indonesia, baik yang sudah terbiasa menulis ataupun yang terutama yang belum terbiasa ya Bapak Ibu untuk mencoba karena kadang-kadang mohon maaf kita yaitu tadi tidak pede dengan tulisan atau ide kita sendiri kemudian KTI ini merupakan tulisan asli atau orisinal yang belum pernah diikut sertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah dipublikasikan di media apapun Nah, jadi ini memang tulisan ya Bapak Ibu. Nanti kami bisa uh, diinikan apa namanya bisa kalau sekarang kan ada turnitin ya. Cuman kalau nanti mau dibukukan baru diturnitin kan nggak masalah karena turnitinnya juga persyaratan untuk menginikan turnitin juga lumayan. Jadi untuk sementara ini ya uh, pembuktian untuk karya ini orisin, orisinal yaitu hanya dengan tadi surat pernyataan saja. Nah, kalau untuk tahap berikutnya kalau misalkan dari tim mau Maaf. mau ini apa namanya menggunakan Turnitin untuk uh, mengecek orisinalitas ya tidak masalah nanti akan kami ini kan dengan tim dari uh, yang dibantu mungkin dengan tim litbang pusat saja tapi uh, uh, jujur saja dari saya pribadi ataupun dari apa namanya litbang Jambi itu belum belum sampai ke situ untuk sampai cek uh, orisinalitas itu dengan menggunakan Turnitin atau aplikasi-aplikasi yang sebagainya yang lainnya seperti itu. <laughs> Maaf nih. Kemudian segala bentuk kecurangan Dan plagiarisme ini Akan berakibat pada pengurangan nilai Kemudian diskualifikasi Pembatalan Status juara Dan pemuatan dalam prosiding buku Kemudian Keputusan Dewan Juri dan Panitia Bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu Nah jurinya itu nanti Dipilih dari pusat Dan dari salah satunya juga dari Di Bang Jandi. kemudian Ketentuan yang belum diatur akan disusun dan ditetapkan serta disampaikan oleh panitia di kemudian hari. Nah ini untuk persyaratannya. Tadi ini yang, yang ini juga sudah disampaikan oleh Pak Lili. Kemudian saya ber, eh, akan menyampaikan yang nah ini. Ketika presentasi seleksi naskah, ya seleksi naskah dilakukan oleh juri fasilitator, ya. Presentasi itu nanti ada ini ada dua macam ya bapak ibu dikasih kesempatan kita oh ternyata e, naskah kita lulus tapi kita nggak bisa nggak bisa ini nggak bisa ikut simposium hadir di ketika e, luring tidak masalah bapak ibu nanti akan disediakan e, untuk e, apa namanya satu ini zoom meeting ya untuk e, yang daring jadi untuk mempresentasikan jadi bapak ibu tidak hadir di jambi kota jambi pun tidak masalah kami tetap mempersiap apa namanya mem memberi wadah untuk mempresentasikan uh, karya ilmiah Bapak Ibu yang sudah terpilih di tingkat nasional seperti itu, karena nilainya lumayan Bapak Ibu ya. nah ini peserta yang dinyatakan lolos ini ketentuan umumnya untuk presentasi secara otomatis menjadi peserta simposium nasional sejarah 6 sebagai peserta daring atau luring nanti, jadi uh, pilihan luring atau daringnya itu adalah dari Bapak Ibu ya Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan simposium secara online sesuai jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, peserta penulis KTI lolos seleksi akan dibagi menjadi empat kelompok sesuai subtema. Masing-masing kelompok akan didampingi oleh dua orang fasilitator dari panitia. <tuh, tuh>, apa ya Bapak Ibu ini batuk-batuk. Kemudian pembagian kelompok yaitu kelompok A, B, C dengan D eh, dengan jumlah sesuai peserta yang lolos seleksi yaitu 16 tadi Bapak Ibu yang untuk, untuk presentasi. Setiap kelompok akan dipilih 4 peserta untuk mempresentasikan karya karya ilmiah. Jadi semua totalnya kena 4 eh, tema. Jadi ada 16 orang. Tapi untuk yang dibukukan nanti Bapak Ibu yang kira-kira lolos seleksi dan sebagainya layak untuk diprosedingkan dan sebagainya bukan lolos yang presentasi ya bapak ibu ini yang lolos yang saya bicarakan lolos presentasi tapi lolos yang untuk la, kelayakan untuk dijadikan apa dibukukan nanti akan dibicarakan setelah simposium uh, nanti kami akan menghubungi uh, pihak bapak ibu misalnya oh bapak ibu ini uh, tulisan bapak ibu itu layak untuk dijadikan dibukukan kita jadikan satu buku seperti itu mau dicetak mau ini ini Iuranya berapa dan sebagainya itu setelah simposium Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagi peserta daring akan disediakan link zoom dan wajib menggunakan virtual ini secara ininya ya. Terus kemudian presentasi akan direkam dan ditayangkan di YouTube. Nah ketentuan khusus ini ada WAG ya WhatsApp Group. ya untuk masing-masing kelompok itu nanti. Kemudian fasilitator dan peserta kok berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan presentasi agar pelaksanaan ini. Ini secara teknisnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu baca secara ininya. Jadi ini adalah pedoman yang sudah sudah kami buat juga sudah berkoordinasi dengan Litbang Pusat ya. Jadi kalau saya bacakan secara seluruh nanti batuknya tambah banyak lagi ya. Jadi saya ini ya langsung saja ke sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi lampiran ini ini wajib disertakan ketika e, Bapak Ibu juga menyertakan karya il, karya tulis ilmiahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai pernyataan dari Bapak Ibu mohon tadi kan e, sudah disampaikan bahwa kita sebagai peneliti itu ya jangan jangan sampai bohong kayak gitu. Nah, ini salah satu wujud integritas kita supaya kita memang benar-benar bertanggung jawab atas karya karya kita sendiri seperti itu. Ya mungkin eh, cukup sekian saja dari saya, Pak Harmaji. Eh, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri Surya Mansur yang telah memberikan banyak eh, keterangan mengenai eh, seputar dari simposium yang telah akan dilaksanakan di Jambi. Kemudian ada sesi yang kedua, Bapak Ibu adalah sesi pertanyaan. Kami akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Kami akan membuka cermin yang pertama dulu, yaitu sebanyak tiga pertanyaan. Dan kami berharap Bapak Ibu juga bertanya, silahkan langsung melalui raise hand. Dan kemudian nanti kami akan memberikan waktu Bapak Ibu untuk bisa berbicara secukupnya waktunya. Dan mohon maaf, tidak ada follow back dari pertanyaan-pertanyaan yang telah jawaban yang telah disampaikan oleh para pemateri. Untuk sesi yang pertama kami persilahkan eh, ada satu yaitu dari Mas Jeremia Satria. Kami persilahkan waktunya Bapak Mogo sampaikan secara singkat mawon. Uh, baik pak terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya uh, saya izin memulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bapak ibu teman-teman dan rekan-rekan semuanya um, saya Yeremia Satria dari Sidoarjo uh, dari program studi Magister Ilmu Sejarah Undip. Mohon izin bertanya kepada rekan-rekan uh, dan juga bapak ibu yang ada di sini apabila Uh, saya pernah mendengar juga bahwasanya mengenai tentang acara simposium di Jambi ini untuk penulisan karya tulis ilmiah ini kan juga diperbolehkan juga atau diizinkan juga bagi rekan-rekan maupun teman-teman secara umum uh, apabila mungkin semisalnya dari uh, kategori umum seperti mahasiswa dan mungkin teman-teman komunitas ataupun apapun itu kira-kira boleh izin tidak pak untuk bisa mengikuti kegiatan ini dalam dalam hal Uh, untuk berkirim tulisan atau KPI tadi itu yang sudah disampaikan oleh Pak Lili itu yang pertama kemudian yang kedua uh, jika semisalnya belum menjadi anggota aksi lantas bagaimana Gek? itu aja dari saya Matus Manuun baik terima kasih Mas Yeremia Satria Hayasobam yang telah memberikan informasi pertanyaan ada dua pertanyaan Bapak Ibu uh, Bapak Ibu pemateri diantaranya mengenai yang pertama adalah soal keanggotaan, dan yang kedua mengenai administrasi. Kami persilahkan untuk Pak Lili memberikan jawaban, nanti disambung sama Ibu Putri. Kami persilahkan, Pak Lili. Ya, langsung tiga dulu, Mas. Baik. Berikutnya kami persilahkan kami persilahkan dan kami akan mengundang Bapak Maman Samaludin yang telah menuliskan di chat. Kami mengundang Bapak Maman secara langsung menyampaikan di sesi pertanyaan ini. Pak Maman monitor, silakan untuk mengaktifkan mute-nya, suaranya. Pak Maman? Ya, kami akan membacakan dari pertanyaan Pak Maman. Yang pertama adalah apakah abstrak bisa dituliskan dalam satu paragraf yang menyatu terus kemudian berapa maksimal katanya dari abstrak itu terus lalu yang kedua adalah dalam pendahuluan apakah latar belakang sampai tinjauan pustaka dipisahkan atau dalam satu kesatuan dan yang ketiga adalah selain jenis penulisan apakah ada template yang telah dibuat oleh panitia itu pertanyaan yang kedua dari Bapak Maman Terus kemudian, dari mas, mas yang kedua tadi dibacakan, yang kedua apa? Yang kedua, pertanyaan Bapak Maman, yang kedua itu adalah: dalam pendahuluan, apakah latar belakang sampai tinjauan pustaka dipisahkan? Jadi, ada subbabnya tersendiri atau dalam satu kesatuan itu? Dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Maman adalah: selain juknis, penulisan... Apakah ada template yang telah dibuat oleh panitia untuk memudahkan penulisan itu, Bapak? Lili, ada dua penanya. Yang pertama dari Mas Yeremia tadi, dan yang kedua adalah Bapak Simaludin. Saya kira itu pertanyaannya untuk dua penanya saja, Bapak. Kami persilahkan untuk ditanggapi, dan kemudian Bapak, Ibu, semuanya yang menuliskan pertanyaan di chat alangkah baiknya Bapak, Ibu, langsung menyampaikan pertanyaan itu langsung via raise hand, kami akan uh, memfasilitasi. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan, Ibu Ratri, dan kemudian ada Pak Andrekang, kami persilahkan nanti untuk bergabung secara live. Kami persilahkan Pak, oh Bapak, Pak Lilik mohon izin, ini ada satu, jadi ada tiga, tiga pertanyaan. Berikutnya ini ada Bu Risma, apakah dimasukkan sekalian atau dipending nanti Pak? Ya, Bu Risma sekalian. Ya, Bu Risma, kami mengundang Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan. Uh, terima kasih Pak. Apakah bisa didengar suara saya? Ya, ya, kami ya, saya, bisa mendengar saya. Dengan jauh, jauh. nggak lah wilayah bekas gempa bumi tsunami dan likuifaksi. Kalau normal suaranya, Alhamdulillah. Normal Ibu, Silahkan. Oh macet. Sampai ke normal juga Bu Ketua. <tuh> normal Bu, aman Masya Allah makasih banyak Bapak Ibu saya diberi ruang, kesempatan untuk bisa berdialog masih saya Risma Bu dari Aksi Provinsi Sulawesi Tengah jadi yang pertama saya sampaikan, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pendukung sehingga terselenggara kegiatan Bagaimana kita menulis secara karya tulis ilmiah melalui workshop malam ini. Yang kedua, saya ini pernah mengikuti juga mengirimkan naskah pada karya tulis mulai dari Palembang, Palembang kemudian di Jakarta. Saya bercurhat ini Pak, artinya sebagai ini kan namanya. Kegiatan besar kita secara nasional di Palembang. Saya sebagai peserta waktu itu, saya sih tidak merasa kecewa juga sih pada akhir penulisan, akhir pengumuman juara. Tapi mungkin ini menjadi apa semacam bahan diskusi kita bersama saat itu kan kami datang langsung ke Palembang sebagai peserta. Tapi begitu pada saat eh, apa namanya pengumuman daripada pemenang lomba, yang banyak yang jadi pemenang itu yang peserta lurin, Pak. Padahal kami berupaya sudah menabung sedemikian rupa, mengikuti, mengirimkan naskah, dan kami meyakini saat kami presentasi kami bisa masuk nominasi, tapi pada saat penilaian itu, eh, yang luring lebih banyak yang mendapat apa itu barangkali Pak untuk panitia mungkin dibedakan yang luring dengan dari untuk pemenangnya karena jadi saya itu berpikir wah kita sudah nabung-nabung ini ndak dapat juga sementara yang orang stay di tempat ndak keluar duit mereka menang bukan sih kita maksudnya Mau kepingin ini, tapi kan artinya apresiasi untuk seorang, sekian bulan mempersiapkan. Artinya kan itu kebanggaan juga untuk kita pulang. Itu berangkat, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya sebenarnya sudah mulai menurun. Saya punya rasa jiwa, menulis saat itu, tapi begitu dianukan lagi, simposium di Jakarta. Man, saya, saya jauhkan itu. Saya punya semangat yang menurun tadi. Itu, saya mengirimkan naskah lagi di simposium Jakarta kemarin. Ah ternyata ini lagi yang di Jakarta ini. Mohon maaf ini Pak Lilis. Saya, saya tidak tahu kemana saya harus mengadu. Tapi saya ini sudah ruang yang saya harus bercurhat. Di sana saya kan ada eh, pengumuman finalis Bapak. Saya di setiap itemnya saya memiliki nilai tinggi Bapak secara semua kaidah penulisan dan seperti yang dipaparkan tadi. Tinggal saya yang paling tinggi Bapak nilainya dari setengah coba kata dilihat itu dokumennya. Tapi begitu tinggal item persentase, saya sudah maju juga Bapak. Terakhir pada penutupan, saya tidak tahu, tidak ada diumumkan itu, siapa ponannya apa, bagaimana itu endingnya itu, saya tidak tahu Bapak. Padahal saya merasa sudah ini, mencapai titik maksimal untuk saya berkuat, meluangkan waktu, tidak gampang Bapak meluangkan waktu untuk menulis itu di situ saya sampai pulang ke Sulawesi Tengah, ya Allah, tidak ada apa saya dapat Saya pulang ke sekolah saya, saya sudah perlihatkan itu dokumen bahwa saya masuk nominasi dan Sulawesi Tengah atas Sulawesi Tengah menempati nilai tertinggi di perolehan nilai saat itu. Tinggal persentase. Tapi pulang saya tidak membawakan hasil apa-apa. Bungman apa saya tunggu tidak ada apa-apa sampai pulang. Saya berharap, saya ini Bu, karena saya lihat Ibu Ketua Jambi bersemangat, sebenarnya si imun saya untuk menulis sudah menurun tapi melihat <tuh> ibu panitia teman-teman yang ada di sini di Litbang pusat pemandu acara moderator semangat sekali sepertinya saya mau muncul lagi untuk menulis bapak saya mungkin mengirimkan lagi dokumen saya bapak saya ini masih di sekolah bapak belum di rumah saya posisi di sekolah ini <tuh. <tuh> di ruangan saya saya menunggu saya lihat jadwal saya stay di sekolah ini. Saya bersemangat, saya insya Allah, saya sudah ada DP, Bu. saya masuk di WDP sudah. Tapi ini, semoga maksudnya bagaimana nanti, artinya saya tidak bagaimana kekurangan ini, kan? Kekurangan kita semua, saya bercurhat apa bagaimana ini perbaikan ke depan. Menghargai bahwa berduduk ini sampai berbulan-bulan untuk membuat tidak gampang, Ibu menyisikan waktu yang luang. Jadi berharap saya penitia di simposium ini bagaimana lah uh, bisa memberikan semacam apa namanya penguatan apresiasi. Kami pulang menulis itu ada sesuatu yang dibahas. Tadi saya lihat ada piala apa ya, jadi bersemangat saya lihat. Artinya bukan nilai pialanya. Artinya saya pulang bahwa saya dihargai saya punya karya tulis. Mungkin itu barangkali Bapak Ibu sedikit Mas Lili sudah senyum, semoga <laughs> dengan Ibu Ketua, semoga maksudnya ini curhatan saya bisa, apa namanya, ya untuk kita saling, apa namanya, bertukar pikiran Bapak bagaimana sebuah organisasi besar aksi ini bisa berjaya karena kita semua di setiap daerah eh, di bawah, apa namanya, gur, -gur sejarah dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih kesempatan diberikan ke saya. Saya akhiri wabillahulumulakfi wassalamualaikum <Susukain> warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam ibu. Terima kasih ibu Risma yang sangat luar biasa untuk menyampaikan gagasannya. Baik kami persilakan kepada beliau para pemateri untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Ada tiga orang penanya. Kami persilakan dulu kepada Pak Lili dan selanjutnya dilanjutkan ibu Putri. Waktu kami persilahkan, baik. Terima kasih, Mas Harmaji, untuk pertanyaan Mas Yeremia nanti biar dijawab oleh Mbak Putri ya, karena Mbak Putri di bagian penyelenggara. Untuk pertanyaan dari Pak Maman, ini Pak Maman dari mana ya? Pak Maman Sumalitin ya? Pak Maman dari Bandung Bapak kalau saya ya, Bapak. melihat. cek. Nah ini beliau oh, ya. Uh, pertanyaan pertama, uh, apakah abstrak itu dapat ditulis satu paragraf? Uh, dalam abstrak itu nanti harus bisa membedakan antara tujuan, metode, dan hasil. Kalau misalnya dalam satu paragraf itu nanti ada spasi space spasi Mas Maman. Jadi misalnya Pak Maman nanti nulis tentang tujuan. Jadi penulisan ini ditulis dengan tujuan sekian berapa-berapa nanti dikasih spasi ya spasi baru nanti kemudian berlanjut pada metode. Nah, setelah itu kemudian ditulis hasilnya. Yang jelas dalam membuat paragraf nanti spasinya harus spasinya lebih kecil daripada isi. Jadi kalau misalnya isi itu spasinya 1,5, nah dalam paragraf itu spasinya satu. Itu itu tata aturan dalam membuat paragraf. Jangan lupa kata kuncinya. Itu. Jadi, boleh rata rata kiri, rata kanan. Boleh, cuma nanti dikasih spasi slot biar kelihatan bedanya antara tujuan, metode, dan hasil. Kemudian, yang kedua, apakah dalam pendahuluan itu bisa digampungkan dengan masalah, kemudian tinjauan pustaka? Boleh, jadi nanti pendahuluan kemudian kalau misalnya mau menggabungkan silakan, tapi kalau misalnya mau membedakan juga silakan. Yang penting ada pendahuluan, ada masalah, ada tinjauan pustaka. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada template dari panitia pusat? Tidak ada, Mas. Jadi hari ini itu kita mengadakan workshop pedoman tulisan nanti tujuannya agar menyeragamkan tata tulis ya contoh misalnya bagaimana membuat uh, daftar petaka Bagaimana membuat tadi note, Bagaimana membuat footnote Bagaimana uh, membuat uh, gambar untuk memperkuat narasi dan sebagainya. Itu yang kita harapkan hari. Tapi kalau misalnya template, nanti silakan uh, Pak Maman menulis dan sesuai dengan uh, yang kita sharekan nanti. itu. Kemudian pertanyaan dari Durisma. Ini sulit ini pertanyaan. <laughs> uh, uh, yang pemenang kebanyakan luring. Kemudian usul bo, dibedakan yang ring dan garing gitu kan prinsipnya itu jadi juara itu hanya sebagai kembang-kembang artinya begini simposium ini rohnya adalah menulis dan mempresentasikan dan setiap panitia itu berusaha untuk memberikan semacam ya, penghargaan kepada penulis untuk diberikan hadiah dan itu ada semacam pedoman tadi disampaikan oleh Mbak Putri nilai-nilai kriteria itu seperti ini seperti ini seperti ini dan dari simposium pertama sampai enam itu tidak membedakan yang luring dan daring. Jadi, semua dianggap sama. Nah, kebetulan, karya-karya terbaik itu ternyata yang daring. Gitu. Sehingga, eh, kalau misalnya luring, waduh, saya itu sudah bayar banyak, tapi kok kalah? <laughs> Karena tadi, Bu, eh, panitia itu tidak memperhitungkan nanti ini juara dari daring, ini juara dari luring gitu. Karena kalau nanti juara daring dan nanti akan timpang gitu, timpang. Sehingga semua dipukul rata. Nah, hanya saja kebetulan yang menang itu yang eh, daring gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Risma kecewa, kami mengerti saja ya lebih banyak itu. Terus kemudian simposium yang di Jakarta. Sebenarnya Bu simposium yang di Jakarta itu untuk menjadi pemenang itu sangat-sangat eh, lebar. Karena apa? Karena di simposium Jakarta itu sangat sedikit yang nulis. Gitu. Eh, dan saat itu saya masih ingat eh, ada semacam eh, pemenang ya tadi disebutkan oleh Bursma dapat nominasi gitu kan nominasi 1 sampai enam nah ternyata panitia hanya mengambil empat nah mungkin Bu di, di itu di antara lima dan enam itu sehingga tidak masuk juara dan presentasi juga dinilai bu jadi bukan hanya naskah tapi presentasinya. Banyak naskah yang bagus, tapi presentasi gagal. Itu. Sehingga apa? Sehingga tidak masuk, walaupun nominasi tidak masuk ke mana. Dan eh, sebetulnya itu kan dibagi dalam dua, dua, dua kamar ya, atau dua kelas. Saya masih ingat saya dengan Mas Harmaji kayaknya dia. Saya di A, Mas Harmaji di itu, Bu. Jadi, tapi gini, Bu. Menang kalah sebetulnya itu hal biasa, ya. Jadi, Ibu sudah menulis, itu sudah luar biasa, itu. Dan kalau menang itu bonus, itu aja. Nah, kalau kalah, ya kita introspeksi, kenapa kita harus kalah. Makanya. Saya, saya, katakan begini. Tulisan yang baik, tulisan yang bermutu, itu daftar pustakanya banyak. Nah, kelemahan kita selama saya melihat dari teman-teman kita ini, dari simbol 1 sampai dengan 6, sampai dengan 5, itu kebanyakan daftar pustakanya anak empat baris, tiga baris, lima baris. Nah, kalau semakin banyak daftar pustaka berarti semakin banyak baca. Tadi kan saya sudah menganalogikan kita itu ibaratnya melempar gelas. Nah, gelas itu kita ambil lagi, kita tata lagi. Nah, buku-buku yang kita baca itu ya tadi kita seperti bikin puzzle itu. Merangkai, 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 merangkai. Semakin daftar pustaka banyak, semakin bagus tulisan. Itu. Saya sedih kalau teman kita nulis tiga buku yang yang daftar pustaka. Padahal tulisannya 10 halaman. Ya. Kalau misalnya ada jurnal, ada buku-buku di buku sejarah kita lihat bahwa kalau ada aturan begini. Wah, buku yang bagus itu buku yang terbitan terbaru 2000 sekian. Di secara nggak kayak gitu itu. Sumber-sumber primer tuh udah ratusan tahun yang lalu. Kita gunakan it's okay enggak apa-apa. Buku-buku terbitan lama itu juga bagus-bagus. Jadi tidak ada di sejarah kok semakin buku itu semakin mudah, semakin bagus, itu enggak ada. Kalau penulisnya, iya. Ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang membelagis uh, karangan ini untuk dijadikan sebagai rujukan. Ada, itu memang. Itu, Bu Risma, mohon maaf kerjaan jawaban saya kurang puas, tapi intinya iya. bahwa semangat Bu untuk menulis, untuk diri sendiri, untuk orang lain, ya, sangat menghargai ibu bisa kemana-mana di simposium luar biasa. Terima kasih banyak, pak. Boleh saya sedikit ini, pak. Ini berkomentar sedikit, pak. Ibu. Silakan, silakan. Dua menit, dua menit. Iya. Mohon maaf supaya nyambung ya. pak, enak supaya ada anunya. Begini maksud saya pak, saya tidak mempermasalahkan juga yang itu, tapi yang di Jakarta ini tidak ada pengumumannya bapak, tidak ada, tidak ada pengumuman bahwa ini ini perainya. pemenangnya tidak ada sampai pada titik pulang. Kalau ada kan tidak ada masalah di posisi manapun kami berada. Terus yang kami yang penasaran. Itu kan di dalam item penentuan finalis itu sudah eh, terlihat eh, kita punya perolehan nilai, Bapak. Di dalam tabel itu kemarin dikirimkan dengan eh, setiap item misalnya dalam penulisan sekian nilainya eh, sampai pada yang Bapak maksud tadi Bapak kepustakaan, abstrak di semua titik penilaian itu Bapak di dalam tabel itu saya menempati nilai tertinggi Bapak di empat item itu tidak salah itu. Tinggal pengunci di belakang itu adalah persentase tinggal satu. Nah, itu saya penasaran Bapak, kenapa saya tidak masuk nominasi semua item sampai empat itu saya yang paling tinggi nilai saya Bapak. Nah, itu yang bikin penasaran, saya tinggal satu penilaian persentase. Empat item itu saya mendominasi tertinggi sepunya nilai Bapak. Masih ada dokumennya saya simpan. Nah itu itu yang jadi saya Pak, bukan persoalan mau bagaimana. Nah itu nanti pas saya akan mungkin kirim itu dokumen yang saya simpan item penilaian yuri pusat. di mana letak saya punya ini karena tinggal satu tinggal persentase empat item saya mendominasi paling tinggi nilai saya. Itu bikin penasaran, Bapak. Bukan persoalan kita mau ini, enggak. Itu barangkali dokumennya masih ada, saya simpan, Bapak. Yeah masih harus saya simpan terima kasih ya. Bapak. Saya cuma itu saja ya. maafkan kalau saya ini saya cuma meluruskan saya cuma penasaran saja pak di mana saya ininya makasih banyak ya. pak terima kasih ya baik ibu terima kasih atas follownya untuk berikutnya ya. kami undang ibu ratri ade prima puspita yang telah di chat kemudian saya persilakan eh, untuk Master langsung Wajib. menyampaikan belum? Mas kasih ya, mbak ya. putri belum menjawab nomor satu tadi. oh mohon maaf ya mbak putri saya lupa, mohon maaf, Mbak Putri. Silahkan. silakan. Iya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya, Mas Yeremia. Nah, tadi saya sudah konsultasi dengan Bu Novrita Suryani selaku Ketua uh, Simposium Enam. Uh, jadi, karena antusiasme dari uh, apa namanya umum salah satunya dari mungkin Mas Hiremia dan di Jambi juga ada dosen yang ingin ikut dalam simposium, jadi kami terbuka tidak hanya untuk guru saja, tapi mungkin dalam pedomannya itu tetap guru, karena kami memang basicnya atau basisnya itu adalah guru, dari guru tapi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin dari umum ingin masuk ke dalam ini, jadi silahkan ikut untuk khusus simposiumnya. Tapi untuk lawatannya mungkin nanti bisa maksud saya ikut dalam simposiumnya saja. Simposium ininya saya serahkan ke Bu Novita karena ini kan simposiumnya ada yang luring dengan daring. Nah kalau Mas Yeremia menginginkan yang simposiumnya saja tanpa mengikuti yang luring yang ada lawatannya dan sebagainya ke kota Jambi itu saya kurang ini saya serahkan ke Bu Novita saja karena kalau saya memutuskan nanti akan ini tapi kalau menurut saya untuk yang daringnya diperbolehkan untuk mempresentasikan itu karena kalau yang luringnya itu kan ada persyaratan pembayaran 1.500 dan sebagainya itu kan agak lebih ini tapi untuk simposium sendiri Uh, pembayaran itu mungkin hanya untuk ininya saja. Apa namanya, uh, nanti akan kami bahas lagi untuk uh, khusus yang akan mengikuti simposium saja secara daring uh, ataupun luring, uh, sama seperti uh, mengikuti seminar. Di sini kan ada simpo, rangkaian simposium. Ini kan ada yang pertama adalah uh, simposium itu sendiri, kemudian ada seminar. Seminar itu berbeda dengan simposiumnya, terus kemudian ada lawatan nah ketiganya itu satu rangkaian dengan uh, biaya satu juta lima ratus keseluruhan di luar transport uh, itu mungkin yang tidak diketahui oleh mas Yeremia. terus kemudian uh, untuk uh, seminarnya itu ada biaya uh, untuk guru sendiri ya biaya guru uh, yang luring misalnya mengikuti itu lima puluh ribu apa namanya uh, untuk yang uh, itu yang daring maaf yang luringnya itu ada seratus Ribu kalau tidak salah yang luringnya, kemudian jadi nanti apa namanya ada beda-beda sendiri ini. Nah itu saya tidak bisa memutuskan untuk yang seperti kasusnya Mas Jeremy ya, tapi kalau misalnya seperti ada dosen salah satu dosen di Jambi ini ada yang ingin mengikuti secara daring, berarti kan ya hanya simposiumnya saja atau akankah mengikuti satu rangkaian ini? Nah itu saya mohon pencerahannya dengan Bu Novrita sebagai ketuanya nah, karena saya tidak bisa memutuskan karena secara ini secara apa namanya hmm, uh, secara ini struktural kan, ibu yang lebih ini terus kemudian tadi Bu Risma uh, terima kasih sekali Bu Risma Bu Risma apa uh, sudah semangat lagi dan saya harap lebih semangat lagi, ya, Ibu, untuk ikut simposium supaya kita bisa ketemu nanti, ya, Ibu, di Simposium ya, ke-6, ya, karena ya. Oh, mungkin nanti di sini yang seperti ya, se ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Lili, Ibu, mungkin Ibu dari nilai Yang ini kan, saya tadi sudah menampilkan, ya, Ibu, ya. Jadi, itu kurang lebih juga sama dengan yang Simposium di Jakarta, Simposium ini. Jadi, ketika Selamat. presentasi ibu Selamat. itu ada penilaian, Selamat. mungkin Ibu di, di bagian yang... Uh, nilai dari karya ilmiahnya itu yang paling tinggi. Okay. Tapi ketika presentasi mungkin ibu kalah dengan yang lain. Jadi begitulah yang seperti Pak Dili tadi bilang, uh, ibu jatuhnya di situ saja dalam artian tidak terpilihnya di situ. Jadi mungkin ininya. Jadi kita makanya ada ada salah satu ininya ibu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa poin-poin bobot bobot penilaian. Nah, yang pertama itu tadi penilaian karya ilmiah karya ilmiahnya dulu untuk masuk ke dalam 16 besar yang presentasi ibu. Terus kemudian ketika sudah 16 besar itu ibu, nah kita kasih bobot lagi ibu. Kasih bobot lagi di dalamnya itu salah satunya ada poin sekitar 20. 20 yang e, akan memberikan e, perbedaan ketika bobot ini, bobot penilaian tulis, karya tulis ilmiah dengan penilaian yang presentasi, ketika presentasi. Disitulah letaknya ibu untuk sebuah kemenangan ininya. Jadi ada bedanya ya Ibu yang 16 ini mungkin dapat bobotnya sekian, mungkin ibu paling tinggi ternyata kemudian oh ketika presentasi yang terbaik adalah uh, menurut juri bukan ibu tetapi guru yang lain yang ternyata meningkatkan nilainya jauh lebih ini walaupun mungkin poin-poinnya itu apa namanya tidak terlalu jauh dan sebagainya Ibu. Mungkin menurut saya seperti itu ya Ibu uh, ininya. Terima kasih. silahkan sebelum itu Pak Harmaji tolong dengan Bu Novrita dulu supaya bisa ini menjelaskan ininya, karena ini juga harus dikelirkan ya Bapak Ibu misalkan ada masuk dari umum itu juga bagaimana ya Bu Novrita e, misalkan karena kalau dari aksi sendiri mau eh, tadi ada juga saya melihat kalau mau jadi eh, apa anggota aksi ya silahkan hubungi organisasinya di setiap provinsi itu ada saya hmm. saya baca di apa namanya chatnya eh, di bagian percakapan itu tadi terus kemudian eh, ketika ini umum berarti kan bukan profesinya guru ya itu tidak diwajibkan untuk ini tidak diwajibkan untuk menjadi anggota aksi kalau menurut saya tapi saya tolong di apa namanya diluluskan lagi kalau memang menurut Bu Nopri ini Bu Nopri ini perlu untuk terbuka untuk umum mau sejauh mana Ibu itu apa namanya mereka mengikuti simposium ini apakah hanya untuk presentasi karya ilmiah saja Ataukah ikut seminarnya, atau ikut seluruh rangkaiannya? Saya serahkan ke Ibu. Ya Pak Harmaji ya supaya lebih jelas terima. lagi. Terima ya, kasih. Ya, baik. Kami persilakan Bu Novrita untuk waktu tiga menit maksimal. Monggo. Ya, baik Mas. Uh, langsung dijawab, untuk uh, peserta umum, memang kami memfasilitasi karena banyak animo dari uh, umum yang mau ikut. Di dalam itu, nah, karena subtema kita itu juga tidak semua untuk guru, bapak ibu. Jadi, kita juga akan menggali dari para ahli-ahli atau mungkin dari adik-adik mahasiswa terkait dengan tema besar kita, gitu. Nah, jadi kami dari panitia Litbang dan panitia Simposium di Jambi itu membuka, artinya silakan, kalau memang nanti masuk ke dalam. Terbaik di uh, simposium itu nanti akan langsung dipegang oleh litbang gitu. Nah, apakah dia ikut gitu? Itu berdasarkan player yang kemarin kami uh, share bahwa untuk umum itu memang kami bedakan bapak ibu antara guru dengan mahasiswa. Kenapa dibedakan? Pertama, mahasiswa uangnya masih dari orang tua. Nah, itu salah satu. Guru itu kan sudah punya Uh, sedikit pemasukan. Jadi ada pebeda uh, uh, di, di luring ya Bapak Ibu ya yang ada di Jambi untuk ikut di simnas. Mau melihat langsung ya uh, silakan dalam artian tetapi kami lebih memplotkan kepada 150 peserta dari luar. gitu. Nah kalaupun kita memasukkan dari uh, luar itu mungkin bisa lewat zoom-nya, tapi kalau untuk yang datang ke Jambi itu uh, adalah untuk yang seminar, Bapak Ibu. Jadi, artinya seminar itu uh, dari mahasiswa boleh, gitu. Nah, artinya yang ada di Jambi itu malah kami bekerja sama agar mahasiswa yang ada di Jambi bisa ikut sebagai peserta seminar. Tapi, untuk yang simposium karena keterbatasan ruangan, jadi kita mengutamakan uh, Bapak Ibu yang luring ada di Jambi. Tapi untuk pembayaran uh, daring itu Rp50.000 Bapak Ibu untuk seminar dan untuk uh, apa? Uh, luring itu 100 untuk dari guru dan 50 untuk mahasiswa. Mungkin begitu Mas Seremia. Jadi kami memfasilitasi uh, hasil karya-karya terbaik dari adik-adik yang memang mempelajari Uh, subtema tadi agar referensi kami kita juga punya. Mungkin nanti tim Likbang uh, bisa memfasilitasi bagaimana teknisnya uh, karya dari mereka untuk dijadikan proceeding Nah, itu kami minta unjuk saran juga nanti dari Pak Lili gitu. Karena kita uh, sudah mencoba untuk keilmuan karena keilmuan juga uh, penting untuk kita sebagai referensi dalam Pengajaran di ruang-ruang kelas sebagai pemimpin pembelajaran mungkin begitu Bapak Ibu begitu Mas Armaji terima kasih. Ya terima kasih Ibu Novrita telah memberikan pencerahan sedikit mengenai mekanisme dan juga urgensi daripada uh, simposium hari ini yang kaitannya dengan teknis. Kemudian untuk yang ketiga sesi kedua dari pertanyaan ini adalah sesi terakhir pertanyaan kami undang untuk raise hand, kami persilahkan kepada uh, Ibu siapa tadi Ibu Ibu Bu silakan Bu untuk yang raise hand, silakan Bu Ratri Mas. Oh ya Bu Ratri. Ya, selamat Bu Ratri monitor. Ya, saya hadir. Ya, silakan disampaikan langsung, maksimal satu menit. Aja, ya. Pertanyaannya, saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Bagaimana mencari landasan teori yang tepat? Yang e, pakai pendekatan teori apa jika membahas e, satu isu tentang ilmu sejarah, terutama tadi kalau dalam hal ini kalau hubungannya dengan materi malam ini dengan sungai ya yang mau diikutkan ke simposium. Yang kedua, mohon informasi mengenai jurnal sejarah, baik yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia, dan bisa diakses gratis, full text, tapi isinya valid, bukan jurnal predator atau yang jurnal yang ala kadarnya. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Berikutnya untuk pertanyaan penanya kedua kami persilahkan yang silakan Ibu Esa kami undang untuk bisa uh, memberikan secara live Bu Esa monitor. Baik, sambil menunggu, Bapak, kalau sudah tidak ada, berarti cukup saya tutup dalam satu penanya saja, yaitu Ibu Ratri tadi. Sudah, tidak ada, kami persilakan kepada Pak Lili dan Ibu Novrita untuk oh, Maaf, Ibu Putri, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ratri, silakan. Baik, Mas Harmaji, ini dari Ibu Ratri. Bu Ratri di mana Bu Ratri? saya di Jakarta Pak. Hmm, di Jakarta ya. Baik, jadi eh, sebenarnya kami tidak menuntut penulisan itu pakai landasan teori. Kami hanya meminta untuk menuliskan kajian pustaka. Mengapa demikian? Karena eh, landasan teori ini terlalu apa ya? Saya katakan tinggi gitu ya untuk sebuah eh, skripsi, tesis, disertasi mungkin harus. Tapi ini karena sifatnya itu eh, tulisan yang akan di proceeding dibuat buku, jadi cukup kajian pustaka sudah, sudah bagus. Kalau seandainya menulis landasan teori tentang yang teliti, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, karena nanti eh, membuat landasan teori itu sesuai dengan kajian yang akan diteliti, gitu. dan kalau meneliti, tentunya eh, perlu banyak waktu, ya. Nah, karena itulah, maka. Nah, kami tidak menuntut uh, tulisan itu uh, isi ini uh, ada landasan teori. Terus kemudian bagaimana jurnal yang valid? Tadi saya sudah sampaikan di di PPT, Ibu bisa uh, meneliti. neliti. Saya sering ke berkunjung ke sana untuk menteri jurnal-jurnal juga eh, skor ya itu juga ada dan masih banyak lagi itu jadi eh, yang bisa dipertanggungjawabkan itu jadi nanti tinggal ketik itu misalnya ibu eh, mencari kata kuncinya misalnya diteliti gitu ya terus saja neliti di di Google itu, neliti itu nanti akan muncul kemudian ibu ketik eh, kata kuncinya, misalnya eh, Candi Hindu-Buddha eh, di Jawa Tengah misalnya nanti akan muncul banyak jurnal di sana. Nah itu kalau neliti lebih gampang, downloadnya juga gampang, kemudian eh, jurnal juga bagus, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, juga banyak itu. Nanti PPT saya silakan bicara Mas Harmaji biar di sana sudah saya rekomendasikan untuk mencari sumber. Itu uh, Ibu Ratri, kalau Mbak Putri mau menambahkan silakan. Saya sedikit aja, betul kata Pak uh, Lilik ya, karena ini. Uh, hitungannya untuk tulisan yang hanya uh, paling banyak itu 15 halaman 10-15 halaman ya Bapak Ibu jadi kami tidak memberatkan uh, terlalu ke landasan teori karena karena kalau landasan teori itu sudah menurut saya juga sudah terlalu tinggi bahkan untuk uh, sekelas apa namanya skripsi saja uh, tidak diinikan landasan teori kalau pas ketika saya ini kemudian uh, ketika Tesis pun saya juga melakukannya tidak landasan teori bapak ibu. Jadi menurut saya dah kajian pustaka itu sudah lebih dari cukup untuk satu tulisan yang eh, apa namanya karya ilmiah yang dikerjakan dalam waktu yang menurut saya ya cukup singkat. Nah, kalau sampai bapak ibu menggunakan sumber-sumber primer terutama itu sudah luar biasa sekali. Tapi ketika menggunakan sumber-sumber sekunder dan sebagainya itu sudah menurut saya sudah lebih dari cukup bapak ibu. Mungkin dari saya seperti itu dan di buku panduan Bapak Ibu juga sudah dituliskan bahwa di situ hanya tertuliskan e, kajian pustaka saja, tidak ada landasan teori dan sebagainya atau kajian teori dan sebagainya tidak ada. Karena itu menurut saya juga e, terlalu memberatkan kalau sampai e, ini. Dan itu juga di bagian pendahuluan kok Bapak Ibu. Jadi e, menurut saya lebih ditekankan saja ketika ada di e, pembahasan. Menurut saya lebih lebih bagus memang kajian pustaka itu penting e, ke, kalau misalkan itu landasan teori juga penting tetapi yang lebih yang menurut saya lebih harus diinikan adalah di bagian uh, pembahasannya yang lebih dalam lagi seperti itu baik uh, Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan materi hmm. yang sangat banyak sekali dan hari ini saya kira sudah cukup karena sudah melampaui waktu dua menit dari waktu yang ditentukan yaitu pukul 21 dan terakhir uh, closing statement dari Pak Lilik dan Ibu uh, Bu Putri, kami persilahkan untuk masing-masing satu menit, silakan Baik, Mas Harmaji uh, menulis itu menurut saya sebuah kebutuhan jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tulisan itu nanti jelek, tulisan itu nanti dianggap nggak bermutu, ya. Yang penting Bapak Ibu bisa menyampaikan ide, gagasan yang Bapak Ibu peroleh dari membaca. Ingat bahwa menulis dengan membaca itu bagaikan eh, Wang logam dua keping dua mata sisi kanan, wang logam tidak bisa dipisahkan tanpa membaca. Bapak ibu tidak akan punya ide, sehingga kalau ingin menulis yang baik, ya harus membaca sesuai dengan topik yang bapak ibu inginkan. Saya yakin ketika Bapak Ibu banyak membaca, pasti nanti di sana akan muncul ide-ide yang akan ditulis. Gitu, Mas. Terima kasih, Pak Lili. Satu lagi dari Ibu Putri, untuk pada waktu satu menit kami persilahkan. Ya terima kasih Pak Hermaji uh, dari saya mungkin uh, ada satu ungkapan dari uh, apa namanya ungkapan-ungkapan yang terkenal dari Pram ya <laughs> bahwa kita uh, apa ya saya agak lupa se secara intinya seperti apa yang mau seperti apa kita mau diingat salah satunya adalah dengan menulis dan kami dari Aksi Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan mungkin nanti ada bonusnya ya Bapak Ibu kita bisa omongkan di belakang ketika sudah apa namanya selesai simposium. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bangga terhadap karya tulis Bapak Ibu sendiri yang bisa dibukukan atau diprosedingkan dalam bentuk fisik maupun secara online seperti itu saja. Terima kasih Pak Baik, terima kasih Ibu Putri dan Pak Lili yang telah banyak memberikan materi hari ini. Intinya ini adalah sebagai motivasi buat kita untuk selalu menulis, mengembangkan kebaikan yang ada karena menulis ini adalah sebuah pengabdian yang di dalamnya ini ada instrumen-instrumen dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian poin yang kedua, menulis ini adalah sebuah keabadian karena karya tulis ini akan dikenang sepanjang masa dan sisi kebermanfaatannya bagi seluruh umat secara akademis itu akan lebih bermakna. Terima kasih dari saya, ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak-Ibu semuanya, bagi yang belum absen, silahkan untuk mengisi absen, linknya sudah ada di situ, dan absennya bisa dipergunakan atau bisa dikirimkan. Terus kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan ataupun kaitannya dengan sisi Daripada penulisan karya ilmiah, kaitannya dengan simposium yang ada di e, Jambi, ataupun dalam hal umum mengenai teknis penulisan, monggo nanti silahkan bisa menghubungi beliau berdua yang ada nomornya, ada di grup ASI, atau nanti bisa e, menghubungi via e, telepon untuk berkonsultasi, bertukar pikiran secara langsung, supaya nanti permasalahan dalam kendala-kendala dalam penulisan. Ataupun inspirasi-inspirasi bisa terkuat dengan uh, mudah. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Sudah, halo Mas Hermaji. Kukul... Iya, Pak Hermaji. monggo, monggo. Eh, uh, coba eh, uh, buka HP, HP-nya. Maaf, iya, Pak. Masih loading, masuk, Pak. Oke. Okay. Iya, Pak, bisa saya sampaikan? Saya Silakan. sudah terima, ya. Saya sudah terima atau atau Pak Lili yang menyampaikan? Silakan disampaikan. Oh, uh, agak agak baiknya Pak Lili saja. Ya, karena ini akan lebih apa, Pak, ya, luar biasa dan bermakna yang menyampaikan Silakan. adalah Silakan. Oh, Silakan Mas Oke Oh, gitu. Iya. Baik, terima kasih. Jadi eh, yang telah disampaikan Pak Lilik tadi bahwa akan ada dua penanya yang beruntung dan akan mendapatkan satu buku dari Pak Lilik dan nanti akan dikirimkan secara gratis. Jadi Pak Lili itu demikian tadi yang disampaikan. Dan bersiapa beliau yang beruntung mendapatkan buku itu, yang pertama adalah Ibu Saudari Ratri ya dari Jakarta, dan kemudian yang kedua adalah Pak Maman dari SMA 4 Bandung jadi kepada beliau berdua, Bu Ratri dan Pak Maman silahkan untuk konfirmasi alamatnya secara langsung kepada saya pribadi ataupun kepada uh, Pak Lili, demikian ya, saya ulang Mbak, lagi uh, ya Pak Mas Armaci, ini Lalu. tadi saya ngundi Bapak Ibu yang nanya oh, jadi mohon maaf yang eh, saya ambil undiannya ternyata eh, Pak Maman dan Bu Burati. Ya, terima kasih luar biasa. Ini adalah apa ya eh, langsung dari pribadi Pak Lili untuk mengirimkan dua buku tadi. Demikian ya, ya, nanti yang yeah. ini mas yang tadi disebut nanti segera ya. saya untuk nulis alamatnya ya eh, buku segera saya kirim. Oke, yeah. terima kasih Ibu Ratri dan Pak Maman. Apakah ada nomor kontak beliau Pak Lili untuk berikutnya? Silakan nanti bisa dikirim atau di direct chat itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator untuk malam ini jika ada kurang lebihnya kata atau mungkin ada yang menyinggung Bapak Ibu saya mohon maaf dulu tadi dan mohon maaf juga dan serta terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah masuk untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kebermanfaat akan selalu hadir dari kegiatan ini dan keberkahan ada, pada kita semuanya. Dan semoga hari-hari Bapak-Ibu selalu mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Terima kasih diri saya. Cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu silahkan kami persilahkan oh iya fotonya foto to, to, foto iya foto bersama Mas Ilham dari Jambi yang belum siapa yang belum itu Mas yang belum presensi silakan presensi iya untuk Mas Oke, okay. Mas Ilham dan Bu atau siapapun dari Jambi monggo untuk silakan difoto kami persilahkan. Bu Ketua, silakan Bu Ketua. Baik, baik Mas. Sesi satu dulu ya. Oke, satu, dua. Oke. Bentar Bapak Ibu. Silakan ganti gaya Bapak Ibu. Tadi yang resmi. Yang kedua. Yang ketiga, halaman ketiga, baik, cukup, Mas. Pakai salam AGSI, oke, semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Bapak ibu. Ya, terima kasih Ibu Novrita yang telah membantu untuk mengambil gambar. Kami persilahkan Bapak Ibu jika meninggalkan uh, forum ini, kami persilahkan dan kami mohon maaf jika ada uh, yang tidak berkenan. Terima kasih, monggo. Terima kasih. sama-sama. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Satu dua Maka menit lagi akan saya tutup. Terima kasih banyak, banyak terima Pak. Terima izin keluar. Ya. sama-sama. Pak Lili jauh. Pak moderator, Ibu bapak. panitia. Pak Ilham. Ya, terima Gaya, kasih kasih. Risma. Kelihatan Pak. Pak Sukadi, bagaimana kabar ah, Pak Sukadi? Iya. Makasih banyak Pak, izin keluar. Ye, ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya. Ado, apa kabar Ibu Milawati? Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, dalam waktu 10 detik akan tertutup forum ini.